Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat tengah hari deh, selamat petang kepada rakyat tanding semua deh. Pertama kali setiap kali kita ada bicara petani deh. Hari ini ni deh kali yang ketiga. Kali yang ketiga ni bicara petani biasa ni saya mulai dengan salam satu petani deh. Salam satu petani kepada semua rakyat tanding deh. Lepas tu mungkin hari ni kita pening kita ni duk jalan kan atau bicara jalan deh. Kau bicara narasi wak deh. Deh, untuk nak bagi kita semua pehe. Hari ni sebab apa kita wak bicara petani di kawasan jalan. Dengan sebabnya deh sebenarnya kita adalah rakyat tanding yang sebenarnya. Nama ni baru tukar ya. Jalan naro nama baru. Nama dulu ni petani deh. Petani bukan petani deh petani ho. Popla meneka totau totau saraa bukira deh popla saraa totau saraa nonu sarai ataupun p a t a n i t sekor ya bukan t duo deh kalau t duo tu t sekor lagi tu t Thailand t c a deh gini ni deh kita salam satu petani deh untuk ucap semua pada rakyat tani. Lepas tu kalau kita perhati tepat 28 Februari deh di Kuala Lumpur. Kau tengok kita tengok dalam tarotak dalam television deh. Ada kecek hero di antara kerajaan SY dengan BRN. Dalam kecek hero tu walaupun banyak-banyak rakyat masih tak percaya kata tu adalah tipu deh. Walaupun rakyat fikir lagu tu tapi dalam kertas tu deh dia kata lepas pada ni orang nak mikir lagu mana ni berhak nak mikir deh. Sebenarnya rakyat tanding ni pelbagai peseng deh. Ada banyak peseng rakyat tanding deh. Ada hak orang masih nak bersama dengan siye. Cara meretas lawan ni molek dah. Molek dah ni orang panggilkan ruamsu namna. Hak duk meretas lawan ni molek dah. Orang panggil bahasa Inggeris ni panggil centralized deh. Centralization ataupun ada orang juga minat kata tak apa dengan siye pun tapi we hok kita sikit pada dah boleh buat gotu sikit kalau sikit tak apa dah orang panggil decentralized ataupun kerajaan amnat leh ataupun orang ada juga orang kata tak boleh kita kena merentah banyak juga tapi masih duk dengan siye lagi hok duk kita duk bunyi apa lah duk bunyi kata nak wak kepokong bise deh bahasa Inggeris ni orang panggil autonomy leh. Ataupun satu lagi orang kata tak boleh duduk dengan siye ni kena buat negara baru kena bina negara baru. Lagu ni orang panggil independen ataupun merdeka. Untuk nak meliputi banyak fikiran rakyat tanding deh. Saya nak ucap salam deh. Salam decentralized. Salam centralized. Salam autonomi, salam merdeka deh kepada semua rakyat tanding. Nak mana tu pilih diri. Dengan sebab kita semua rakyat tanding berhak nak fikir mana-mana deh. Salam satu petani deh. Hari ini terima kasih kepada rakyat yang bersama dalam forum kali ini deh. Forum kali ini kita sendiri ni banyak deh ahli panel ataupun bicarakan dari pelbagai deh. Pertama kali deh mungkin kita kena ada deh. Hodo jumpa le terletak semua deh. Vi apa panggil tugas dia ni belum ada ni. Kalau orang panggil kecek mayat, tugas dia ni bila mayat. Deh, apa orang dah mayat lah ni? Mangsa apa orang dah? Deh, bila mayat, mati apa orang? Deh, hidup apa orang? Kena bom berapa? Ya terkenal dengan tu deh. Bayu kita, Bayu Patah dari Deep Star Watch deh. Terima kasih pada Bayu yang mana tu deh. Ambil jemput teh daripada forum kita ada ini deh. Yang kedua deh, tugas dia sebenarnya bukan bila mayat. Untuk orang kena mudah-mudah dengan lagu tu, bahasa siapa panggil, nasi kong Deep Star Watch ni, tam setiti, reng kuam berang naik pun ti. Kini kau mikan pun, yok lor kan wak ni, nasi kong Deep Star Watch ni, kuih, nap sok, wat sok, tokan sun siya ni, naik song kram, ti patan ni ni, mi leo ki sok. Kecik mak sebab kapan kata, tugas bila maya. Deh, Bezos ki dengan Hilah Ahmad, deh, Hilah Ahmad ni gikutik maya, deh, ni Bezos ki deh. Lepas tu deh, yang kedua ni, Tue Dania Tue Menge. Tue Dania Tue Menge ni adalah jawatan dia direktur deh. Direktur ni Lembaga Petani Raya
untuk kedamaian dan pembangunan deh, panjang nama deh. Tapi ringkas tang itu lempar deh. Dania mana Dania lempar deh. Dania lempar. Tua Dania tua mengening banyak-banyak forum dah kita boleh jumpa dengan dia deh. Kalau orang terkenal dia ni pada satu perhimpunan rakyat yang besar 4-5 tahun dulu di Masjid Besar Taning deh. Yang rakyat Taning tu di sana untuk nak royak apa ko sebenarnya yang rakyat Taning mau deh. Dia adalah satu ketua dalam demonstrasi dalam kancum lumah itu deh. Terima kasih juga Tuan Dania yang bersama dalam bicara Patani kali yang ketiga deh. Yang ketiga deh. Kita kalau orang hok ada talipung deh, besok buka YouTube deh. Buka apa Muhammad Rasul deh ataupun Mak Rasul hok gugur hok syahid di mana di Pekbung. Di Pekbung tu deh. Rakyat Taning semua senyap belako. Tapi ada orang sia orang. Orang sia orang Tino deh. Orang Tino yang nama Chalida. Chalida Sanjerensak. Orang Tino tu dia rakyat kata sebenar tu Mak Rasul bukan jahat. Bukan pengganas tapi perwira. Orang sia tu. Agama Buza, orang Thai, duk bakok. Dia kata bukan Mak Rasul ni adalah pahlawan untuk rakyat Taning. Berarti Mak Rasul bukan penjahat. Mak Rasul adalah perwira. Mak Rasul adalah wira burut. Orang siye mula-mula. Lepas hari tu orang Taning baru berani nak kecek benar dari hati sungguh. Orang siye mula-mula kecek dah. Ni adalah Don, anak dia dah. Ya tak ni dia tak boleh mari anak dia dah. Dan kita mari dengan anak dia sekali lagi. Anak dia ni ngaku ke dok Mak Rasul supaya ngak mok dia tu ngaku adalah perwira untuk orang Taning dah. Terima kasih kepada Don dah, Tajer Rensak yang bersama dalam forum kali ini dah. Seterusnya di tepi saya dah. Di tepi saya ni kalau tengok ni muka ni pelik ada orang lain. Dah. Tak serupa orang lain muka dah. Kulit dia putih dah. Gamuk dia lagu lain dengan sebab dia bukan orang Taning. Bukan orang dari negeri Sia. Dia adalah orang Melayu panggil orang Mak Saleh. Dah. Dia daripada ayah dia nama Saleh, ayah nama Saleh. Bukan? Ah bukan. Dah. Dia orang putih daripada Finlandia ataupun Finland. Dah. Dia ni ada pengalaman di Aceh. Dah. Dalam proses perdamaian di Aceh ni, dia ada pengalaman. Dia nama Juha Christensen dah dari organisasi yang bernama Pakta daripada Finland. Dia mari sini untuk mari di forum kita. Dah. Bukan betul lalu dok, mari untuk mari sini dah. Terima kasih juga kepada Juha yang bersama dalam forum kita pada hari ini dah. Lepas tu untuk nak melanjutkannya dah. Hari ini tajuk kita nak mari bicara cema putkui hal apa hari ini. Hari ini adalah agenda rakyat dalam menciptakan kedamaian. Hari ni topik, hari ni workhall. Workhall kita nak mai kecek kira. Wara prasyasyon kap kan sang san santipam. Lepas tu, maaf dah saya nak guna bahasa penjajah sikit dah, bahasa siya dah. Nak tanya dia bahasa Melayu, nyanyi ke balik bahasa pula dah. Nak tanya dia dengan bahasa siya dah. Untuk lagu mana ke pendapat dia dah. Berkenaan dengan agenda rakyat dah. Dalam menciptakan kedamaian deh. Ko, pi mi kam tao yang ni kap tao, คือ พอดี เมื่อ กี้ เนี่ย ก็ แนะ นํา ตัว ไป แล้ว นะ ก็ คง มี คน แปล ให้ ไม่ รู้ แปล ถูก แปล ผิด ยัง ไง ก็ ไป เคลียร์ กัน เอง นะ โอเค ที นี้ เนี่ย สิ่ง ที่ ก่อน อื่น อยาก จะ ถาม ตาว ว่า ตาว มา ที่ นี่ เนี่ย วัน นี้ มี ใคร ไป รับ มั้ย หรือ ว่า มา เอง มา เอง ครับ มา เอง กู คือ เมื่อวาน ซื้อ เนี่ย ได้ ข่าว กัน ว่า เนี่ย ตอน นั้น พี่ อยู่ มาเลย ได้ ข่าว กัน ว่า ปลัด ไม่ ใช่ ปลัดป้องกันจังหวัดแล้วก็รองผู้ว่ายะลาเนี่ยใช่ครับถูกระเบิดแล้วก็เสียชีวิตเต๋าตอนไม่กลัวที่จะโดนระเบิดบ้างเนี่ยไม่กลัวเท่าไหร่ไม่กลัวเลยครับเพราะมาบ่อยแล้วก็คุ้นเคยกับพี่น้องในจังสามจังหวัดดีฮะอ๋อครับโอเคนี่ก็คงแสดงถึงความใกล้ชิดความคุ้นเคยต่อพื้นที่ของคนที่เป็นลูกของพิติชลิดาของเราเนี่ยก็คำถามที่พี่จะถามเต๋าเนี่ยก็เป็นประมาณว่าเต๋าคิดเห็นยังไงบ้างว่าในสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยเห็นแต่ละฝ่ายเนี่ยพูดถึงทิศทางที่จะแก้ปัญหามากมายบางคนเนี่ยก็อ้างว่าเป็นผู้รู้จากส่วนกลางบ้างจากพื้นที่บ้างนักวิชาการต่างๆพวกประชาสังคมต่างๆแต่ว่าทีนี้เนี่ยสำหรับประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยในฐานะที่เต๋าเองลงมาพื้นที่แล้วก็สัมผัสกับประชาชนรากหญ้าจริงๆเนี่ยเต๋าคิดว่าประชาชนคิดยังไงแล้วการคิดแบบนั้นเนี่ยประชาชนคิดถูกแล้วหรือจะมีคำแนะนำยังไงครับเชิญครับเหมือนประชาชนคิดยังไงใช่ไหมครับ
จริงๆอันนี้ผมยังไม่ทราบแน่ชัดเหมือนกันประชาชนที่ยังไงแต่สิ่งที่เรากำลังจะทำคือเราต้องการให้มีเสียงของประชาชนออกมาครับให้มีเสียงสะท้อนออกมาจากจะว่ายังไงดีเหมือนเราเห็นอย่างเวทีเจรจาล่าสุดใช่ไหมครับถ้าเราดูอย่างคร่าวๆมันจะมีการตัวแทนของภาครัฐกับตัวแทนของ BRN พูดคุยกันผมอยากจะโยนคำถามกลับเหมือนกันฮะกับประชาชนว่าทำไมพวกเราถึงต้องการให้ประชาชนเนี่ยสนใจในเรื่องเจรจาเรื่องนี้ในเรื่องทั้งหมดเพราะว่าสุดท้ายในเรื่องที่เขาเจรจากันนะฮะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือดินแดนปัตตานีที่เราเรียกกันซึ่งก็คือบ้านของพวกคุณทุกคนนะฮะก็คือว่าก็ประชาชนในพื้นที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเจรจาซึ่งหน้าที่ของประชาชนคืออะไรก็คือคุณก็ต้องศึกษาการเจรจาให้ดีว่าเป็นแบบไหนก็ให้ศึกษาการเจรจาว่าเป็นในลักษณะไหนอยู่บนพื้นฐานความต้องการของประชาชนหรือไม่หรืออยู่แค่เฉพาะขบวนการหรือเฉพาะภาครัฐไม่เคยผมยังไม่เห็นมีมิติของประชาชนในการเจรจาครับอย่างล่าสุดวันที่28ใช่ไหมฮะ28ล่าสุดที่ได้เจรจาไปมีใครทราบไหมครับว่าตัวแทนที่ไปฝั่งภาครัฐไปประชุมกันเนี่ยมีใครมั่ง9คนหรือ8คนไม่เคยมีการออกมาพูดเลยว่าใครที่อยู่ในการเวทีเจรจาตัวแทนภาคประชาชนมี2คนผมได้ข่าวเหมือนกันแต่เป็นใครผมก็ไม่รู้มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากแค่ไหนอย่างนี้จะเรียกได้ว่าเป็นเสียงของประชาชนหรือเปล่าครับก็คือประชาชนต้องทําหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็จะว่าอะไรดีตรวจสอบแล้วก็ต้องติดตามครับและต้องผลักดันให้เกิดการเจรจาที่มันจริงใจนําไปสู่การแก้ปัญหาจริงๆถ้าเกิดการเจรจาครั้งนี้ไม่ได้มาจากประชาชนไม่ได้มาจากพื้นฐานความเป็นอยู่ของประชาชนนะครับสักวันมันก็จะล่มอีกปัญหาก็จะเกิดมาอีกก็ผมก็เชื่อว่าทุกคนคงจะเบื่อกับเหตุการณ์กันมามากแล้วฮะก็หน้าที่ของประชาชนคือคุณต้องผลักดันให้เกิดการเจรจาที่จริงใจและมาจากความต้องการของประชาชนเป็นหลักทีนี้พอเต๋าพูดถึงว่าความต้องการของประชาชนเป็นหลักอันนี้พี่ขอยกตัวอย่างนะเต๋าจะเป็นพี่ก็ชอบถามแย่ๆไปอย่างนี้แหละนี่นิสัยของพี่คือพี่จะถามว่าคือเต๋าเนี่ยจริงๆก็เป็นพลเมืองไทยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็คนไทยมากมายเนี่ยที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงข้อเท็จจริงในพื้นที่ทีนี้เนี่ยความคิดเรื่องเขาว่ากันว่าคนปัตตานีเนี่ยมีความเป็นชาตินิยมมลายูสูงแต่บางคนก็บอกว่าแต่ไทยเนี่ยชาตินิยมมากกว่ามลายูหลายเท่าเลยเนี่ยชาตินิยมไทยไม่ต้องพูดถึงเรื่องเอกราชเลยแค่พูดถึงเรื่องเขตปกครองพิเศษเนี่ยก็คนไทยปัตตานีมหานครอะไรหรือนครราชนครปัตตานีที่พลเอกชวลิตพูดถึงเนี่ยแค่พูดถึงชื่อนี้เนี่ยซึ่งมันเป็นแค่การกระจายอำนาจใช่ไหมฮะมันไม่ใช่เขตปกครองพิเศษไม่ใช่เอกราชแค่นี้เนี่ยไอคนทั้งประเทศไทยเนี่ยก็รู้สึกเอ้ยจะเอาพื้นที่ให้พวกแขกอะไรไปสร้างประเทศใหม่อะไรทำไมอะไรแบบนี้ทีนี้เนี่ยเต๋าคิดว่าถ้าความต้องการของประชาชนจริงๆเนี่ยมันสวนทางกับสิ่งที่ขบวนการ BRN เนี่ยไปพูดคุยในเวทีการพูดคุยเช่นขบวนการบอกว่าโอเคสู้มานานเหนื่อยกูเอากระจายอำนาจก็ได้วะหรือเอาอะไรนะออโตโนมีก็ได้วะทั้งที่ประชาชนหลายคนเนี่ยอาจจะบอกว่ากูต้องการเอกราชเนี่ยไอ้สิ่งแบบนี้เนี่ยในฐานะที่1เต๋าก็เป็นคนไทยด้วยแล้วก็เต๋าจะตอบคำถามกับสิ่งนี้ยังไงคำถามมันยาวนะพี่เดี๋ยวทีละเรื่องแล้วกันผมอยากจะเริ่มจากประเด็นชาตินิยมไทยก่อนนะครับเพราะว่าในด้วยความที่ผมเป็นคนนอกพื้นที่นะฮะผมแล้วก็มีโอกาสได้ลงในพื้นที่3จังหวัดได้พบกับพี่น้องเนี่ยบ่อยแล้วก็อยู่ในพื้นที่ผมเชื่อว่าปัญหาสันติภาพนอกเหนือจากการเจรจาอีกอย่างที่รัฐต้องคำนึงก็คือเรื่องของมุมมองปัญหาใน3จังหวัดที่มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับระหว่างคนในพื้นที่กับคนนอกพื้นที่ซึ่งโอ้โหเริ่มยังไงดีเรื่องมันกว้างเดี๋ยวเริ่มจากคนไทยนะฮะคนไทยผมขอยกตัวอย่างเฉพาะกรุงเทพละกันว่าผมอยู่แต่ในกรุงเทพก็คนไทยเนี่ยจะมีลักษณะความเป็นชาตินิยมสูงมากโดยปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหามันเรียกว่าไอ้ความเป็นชาตินิยมเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่การศึกษาแล้วก็การที่จะว่ายังไงตั้งแต่ผมเกิดมาเรียนภาษาไทยนะครับเรียนประวัติศาสตร์โอ้ชาติไทยนี่เก่งมากเลยรบกับใครก็ชนะไม่เคยแพ้ไอ้ที่ลบกันกู้เอกราชได้2ครั้งแล้วก็เป็นเลือดอะไรนะเป็นการเสียเลือดของวีรบุรุษทำให้แบบเราสึกเอ้ยชาติไทยเราแม่งเจ๋งว่ะเราแม่งแบบต้องรักชาติไทยอ่ะเพราะว่าแบบ
ก็คือเหมือนเขาจะปลูกฝังเรื่องพวกนี้มาตลอดครับให้คนรู้สึกรักชาติให้คนเป็นชาตินิยมซึ่งในหลักความมั่นคงมันถูกครับหลักความมั่นคงมันทำให้ปกครองประชาชนง่ายแต่บางครั้งเนี่ยมันทำให้เหมือนเราปิดตาข้างนึงครับเวลามองเรื่องราวเรื่องนึงแบบมันใส่ความเป็นไบแอดอยู่ในตัวเยอะครับมันมองไม่เห็นอัตลักษณ์ของมาลายูไม่มีการเปิดรับฟังอัตลักษณ์ของมาลายูว่าอ้าวเขาก็มีเรื่องราวเหมือนกันแหละแต่เราไม่เปิดรับอย่างพูดดีหรือเปล่าพูดเดี๋ยวกลัวติดคุกนะอย่างพระเจ้าตากสินเนี่ยโอ้คนไทยชื่นชมมากพระนเรศวรกู้เอกราชกู้ชาติบ้านเมืองแต่ทำไมพอมีการต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชจากอีกดินแดนนึงเนี่ยทำไมเราถึงไม่ยอมรับหรือเปิดใจคือบางทีผมว่าปัญหาพวกนี้มันไม่มีใครผิดนะครับมองจริงคนกรุงเทพก็ไม่ผิดเพราะว่าเขาโดนเสี่ยมาอย่างนี้คนพื้นที่ก็ไม่ผิดเหมือนกันที่คุณจะมีความเป็นจะว่ายังไงคุณก็ที่คุณจะคิดในแบบมาลายูก็ต้องการศักดิ์ศรีความเป็นอัตลักษณ์ของมาลายูนะผมคิดว่าปัญหาจริงๆคือเราไม่ได้พูดคุยกันมากกว่าครับประชาชนเราไม่เคยมานั่งคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนเราต้องยอมถอยคนละก้าวครับแล้วก็แลกเปลี่ยนมานั่งคุยกันว่าเอ้ยผมประเทศไทยเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคุณมาลายูเป็นอย่างนี้นะคุณเข้าใจนะว่าอัตลักษณ์ของผมคืออะไรไม่ใช่ว่าคุณจะทำอะไรก็ทำได้ในพื้นที่มันมีความแตกต่างกันด้านศาสนากันเยอะด้านความเชื่อครับมันต้องเคารพกันซึ่งปัญหาจริงคือเราไม่ได้นั่งคุยกันมากกว่าซึ่งการที่ภาคประชาสังคมหลายภาคเลยต้องการบอกว่าจะบอกว่าอะไรมันต้องมีความอะไรนะการเจรจาต้องมีการสนับสนุนจากภายนอกซึ่งผมก็คิดมาตลอดแล้วมันจะทำได้ยังไงในเมื่อความคิดมันแตกต่างกันขนาดนี้ไม่เคยมีใครลงมาทำความเข้าใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็เดินไปในทิศทางเดียวกันผมคือผมอยากยกตัวอย่างหนึ่งกันฮะเรื่องทัศนคติเกี่ยวกับเหตุการณ์ในสามจังหวัดก็ความแตกต่างผมยกตัวอย่างให้ว่ามันมีจดเอาไว้โอเคเรื่องการเจรจานะครับคนในพื้นที่ก็คือทุกคนต้องการการเจรจาไหมครับในพื้นที่ต้องการให้เหตุการณ์สงบไหมฮะขอดูเสียงหน่อยมีใครต้องการการเจรจาที่จริงใจและต้องการให้เหตุการณ์สงบไม่มีความรุนแรงบ้างครับมีแค่นี้เหรอทุกคนเลยปะครับทุกคนเลยปะครับไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินทุกคนก็ต้องการความสงบหมดครับแต่มิติของคนกรุงเทพผมจะใช้คำว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะส่วนใหญ่ที่เราได้คุยกันบางคนเขาพูดแบบน่ากลัวมากคนบอกว่าเจรจากับมันทำไมลบแม่อย่างนี้ต้องคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกเดี๋ยวเจรจาอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแบบมันความแตกต่างมันชัดเจนเห็นไหมครับจากพื้นที่กับนอกพื้นที่ชัดเจนแล้วมันจะไปเกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันได้ไงสับสนจะภายนอกมันทำไม่ได้ไหนจะเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของทหารอีกที่คนในคนนอกพื้นที่พูดอย่างหนึ่งบอกว่ามันจำเป็นต้องมีนะไว้ดูแลประชาชนคนในพื้นที่ส่วนหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นปัญหานะบางทีแบบคุณไม่เข้าใจในอัตลักษณ์ของผมในการความเป็นอยู่ของเราอะไรเงี้ยก็มันก็แตกต่างกันชัดเจนแล้วมันก็เลยแบบแล้วก็มีเรื่องที่มาลอโซแล้วกันเข้าคนกรุงเทพพูดอย่างนึงเหมือนกันบอกว่ามันเป็นแค่ไม่อยากใช้คำนี้นะครับแต่เขาพูดนี้จริงๆว่าเป็นโจรใต้อะไรอย่างงี้แล้วก็คนในพื้นที่ที่ผมได้ยินนะกับได้เห็นมาก็คือมีชาวบ้านไปแย่งกันรับศพแล้วก็ต้องการไปฝังในดินแดนของบ้านตัวเองต้องการให้ดินแดนได้มีที่ฝังของนักรบซึ่งมันต่างกันสิ้นเชิงปัญหาคือเราไม่ได้นั่งคุยเรื่องพวกนี้ครับบางทีมันต้องคุยกันแล้วก็สำหรับที่พี่เต็ปท้าผมนะเรื่องมาลอโซว่าเป็นนักรบปัตตานีหรือเปล่าผมขอไม่ตอบแล้วกันนี่ผมขอให้ประชาชนตรงนี้ครับตอบกันเองแล้วกันว่าสำหรับคุณแล้วมาลอโซเป็นนักรบของชาวปัตตานีหรือเปล่าถ้าเป็นก็คือผมอยากให้ประชาชนเนี่ยนำเรื่องพวกนี้ออกไปสู่ภายนอกมั่งคุณต้องหาวิธีการฮะถ้าดูกลุ่มนักศึกษาก็มีทำอยู่ก็ที่เห็นก็มีสนนท.ที่พยายามมาจัดเสวนาในกรุงเทพบางทีต้องมีตัวแทนจากปัตตานีไปแลกเปลี่ยนครับแล้วก็อธิบายในเรื่องของความเชื่อที่แตกต่างให้เข้าใจซึ่งกันและกันนะก็หมดยังที่ตอบหมดคำถามเนี่ยก็ทีนี้เนี่ยรอบสองเราคงได้แลกเปลี่ยนกันอีกนะคือทิ้งท้ายเล็กๆน้อยๆคือปกติเนี่ยเมื่อเราพูดถึงทหารเนี่ยคนทั่วไปก็เหมือนที่เต๋าพูดใช่ไหมว่าคนมาลายูบางคนก็บอกว่าประชาชนต้องการทหารเห็นผบ.ทบ.บอก
ไรแบบนี้ในขณะที่คนในพื้นที่บอกว่าเอ้ยคนในพื้นที่ไม่ต้องการทหารอยากให้เอาทหารออกไปคือเต๋าเนี่ยคงสามารถให้ความเป็นธรรมได้เพราะเต๋าเป็นคนกรุงเทพแล้วก็ลงสัมผัสในพื้นที่ถามจริงๆว่าประชาชนอยากให้ทหารอยู่ไหมเท่าที่เต๋าเคยสัมผัสกับประชาชนมาเท่าที่สัมผัสมันมีสองมุมนะฮะมีบางกลุ่มก็ต้องการบางกลุ่มไม่นะแต่ส่วนใหญ่จะบอกว่าทหารไม่เข้าใจในอัตลักษณ์ของเขามันทำให้เป็นปัญหาส่วนใหญ่ชาวบ้านต้องการให้ทหารจะว่าถอยก็ใช่ฮะแล้วก็ต้องการให้ถอยแล้วก็เหมือนเปลี่ยนแนววิธีการแก้ไขโดยนำการพัฒนาจริงที่แท้จริงที่เข้าใจถึงปัญหาจริงๆนะฮะเข้าใจถึงปัญหาเข้าใจถึงวิธีการเข้าถึงอัตลักษณ์แล้วก็นำมาพัฒนาในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่การนำการทหารเข้ามาครับครับก็ขอบคุณเต๋านะฮะในช่วงแรกเนี่ยที่มอกอาเซ่กับปัดเต๋าแต่ยังมันตู้เดวีปันดาปะเบอร์กันเอเดงะapa agenda rakyat dah untuk nak menentukan menciptakan deh perdamaian deh seterusnya deh saya nak tanya pada Bayu kita Bayu deh lagu ni Bayu deh saya soalan saya ni ada gini sikit Bayu pendapat Bayu ni supaya kita dengar tahu rakyat sana ni deh rakyat taning supaya tak serang tapi tak ada piyo kaya deh napa do senyak lah ko tapi boleh mau cerca ni bakal gelisah do tak kena deh nak laku mano lah deh ada kaya kata kaya taning sebenarnya ni cerak ada banyak ada korek rong deh korek rong kata no we tahang dube yuk lek poroko yuk lek kot ayah kansu deh tapi tak ada piyo kaya do senyak boleh mau cerca dan mau kecek haning kena tak tanya kena tak main kecek ngaku kecek ngapir ini bak boku no we tahang dube Bayu lagu mana pendapat Bayu ataupun Bayu nak so kepada rakyat lagu mana sebenarnya perene hok patut buat sungguh deh sila Bayu deh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya sebenarnya ada ratah ni bukan orang mana ni ya sama orang bawah ini kena dengar molek ni ya kan orang rak tah ni nak bagi sebagai pemimpin yang tak lagi juga. Semaya mayak tak mana Quran kadang-kadang telo. Sia kecek telo nak jadi pemimpin tak lagi. Ni kecek mek betah-betah ni. Hodok bawah mayak-mayak mana? Di tak imen boleh baca ketebah boleh. Hodok atas ni kadang-kadang tak lagi 2-3 kali tu nak dak jadi pemimpin ni dak lain lagi kalau fikir. Turuk dengan syarak tak sapa. Heri. Ni turut dengan syarak tak sapa. Ni benar kalau kita nak kecek atau tak sapa syarak ya tak lagi. Lalu tu kena ada bicara. Nak patani, patoni, pagapo aku tak ada masalah. Kalau turut yuk apa mana berapa we ada ni aku sudah lah. Kalau kita tak ada boleh. Apa mana-mana aku tak ada dok baloh panu paning. Soalnya ni tak ada ni susah. Kalau kira, ni tak ada apa pas kawai. Kalau lupa dapat saya lah. Orang yang lain tak tahu kerana saya ni orang kabur, orang taning tu yang boleh bayar. Ini tak suka dengan Johan sikit. Ini nak kecek semua. Kalau kita nak lock with them, nak kecek bicara. Ni bicara apa tani bermakna kena bicara. Bukan bicara kita sama kita. Yo, kita kena bicara dengan orang luar. Kata buka otak, buka berciri. Kata bicara ni kena lah mana. Ada ilmu baru ke tak? Dari segi perdamaian. Ini kita panggil bicara. Tapi kalau bicara tak kecek buat kita, tak banyak tular tu tak boleh bicara. Gitu. Apa lah? Lalu tu kena ada wajib bicara. Kalau tengok pada pak saya, kena ada bicara. Banyak lagi bicara. Ini dalam masa ni, kita nak kecek masalah perdamaian ni. Dia nak kecek dua masa, tak mahu dia takak, tak kena ya di satu kerja ke. Nak kecek di bahasa. Yang pertama, kita dah ni kita nak tahu atau boleh jadi ke tak nak orang nak berdamai? Ini semua. Itu pun ada 2 perden. Perden rek. Kita orang kampung biasa, yuk orang kampung biasa. Yang mak jual pokok apa-apa, supaya. Tak ada soal apa, tak ada berapa. Kita di hari ini,
ตอนเราตรวจปฏิปทาเหยื่อเราตรวจปฏิปทาถ้าความเชื่อของผมตอนนี้นะผมว่าชาวบ้านทุกคนเนี่ยอยากจะรู้อยู่ 2-3 ประเด็นในกระบวนการพูดคุยนี่ไม่ใช่การเจรจานี่คือกระบวนการพูดคุยนึงตะดอเจรจาลากี้นี่ตะดอกับปุ๊กกะกับโบลากี้กับลูกตัวปะดาปะไทยโยมังอีเกเจวิคนามึงอากูลุลูมึงดอกมันโนอาซามันโนและโนละหันโนตะดอกลากี้ข้อตกลงว่าดอกเกเจด้วยตะดอกไม่มีการพูดคุยไม่มีข้อตกลงใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะมีขั้นตอนการเจรจาเกิดขึ้นบิโลนเจรจาอยู่ที่ขั้นตอนการพูดคุยว่ามันจะไปได้เมื่อไหร่อันนี้เราแพ้มาแล้วนะโดนงานบริตรนี่ก็ได้เจรจาเจรจาตัดดอกเจรจาให้เขาได้ข้อเสนอนึกว่าวกิสยาและเบกิตอกไงตัดดอกวันนี้ตัดดอกกี่นี่ยังดอกเบลิกนักศึกษาไปได้ก็ได้เบลิกก่อนนี่ใช่ยังนักเซ็กส์กี่แบบอยู่นะสุพงศ์เขาดูตัวเบบริตรอย่างอัตโต้ข้อเสนอตัดดอกตัดไปตัวเอกนอลดความรุนแรงตัวบุแกกี่ข้อเสนอตัวไม่ใช่ข้อเสนออันนั้นเป็นการคุยเพื่อการขอร้องว่าเป็นไปได้หรือเปล่าไว้วางใจกันหรือเปล่าเลยเดอะวะตากันนี่เว้ยแต่การลิตรก็บริตอนก็เลยใช้ยาถังอ่ะอ๋อแต่เลยอย่างเงี้ยฮอตนี่เนาะแกแจกปานแย่นี่เออฮอตนี่เนาะแกแจกปานแย่นี่การลิตรก็วะแบกดูลู่ดิกิตอร์ยังดิวอร์ดอร์อ่ะดิวอร์ดอร์ตักตีปอเบกตักเลยใช้ยาเงี้ยฮอตรัตตานี่ดึงเงาอุ้นเลยเบกไม่ยุ่งเลยใช้ยาได้ไม่ยุ่งใช้ยาตักใช้ยากิตอร์นักเล็กปีเก่งอากาศยังไงปีเก่งนับสู่ยังไงวะดิไทยมันแนวนี่ตะเลกี้ตอนนี้กิตาร์เอ็มแบบไปยังก็รู้ว่ากิตาร์กับลิตรนักเกจเจกับมาดอกเกย์ดอกเกย์ยัตโต้นี่กิตาร์เกย์ตะเกย์ยัตโต้นักเกจเจสปอร์เกย์ยัตโต้ตะเลกกิตาร์ตะเท่ากันตีเลตเต้ตะเลตเต้กันกิตาร์เกย์เดียวแต่พี่กิตาร์นี่เป็นยังเกจเจสปอร์เกย์ดอกนี่ปัดอะไรกินนี่นี่น้องมิกเกย์มาแล้วไปน้องยาวไปแบบนี่กิตาร์น้องมิกเกย์กิตาร์น้องปากกากาผมว่าประเด็นแรกเอาเรียนเท่าเดียวนี่เลยกิตโต้เรียกกิตโต้เท่ากับป่วยกิตโต้ดูโดนนี่สิกิแต่พี่ตั้งเยอะตลอดทั้งไปหาดูอะไรนี่กี่ว่าหรอกิตโต้เรียกราชาอิฮิวอิโต้เขาเรียกกิตโต้นักเท่าเอาเรียนสนใจเดี๋ยวนี้ว่าดีกับการก่อประตามโมขบวนการสันนิพาดุเกจเจนี้รูปโอยนักกีฬามันโนเลยหน้าตาเดียวรูปโอเดียวรูปโอเดียวอันนี้ก็ตั้งเยอะโยหันโยแกวันนะฮะอิโต้ตาไอโซกิตอเกลวาสติกดิโอเกลาสติกยอเกลวาสติกนี่นกวิกาจอมาตอนกวิบเน่โอเกลวาสติกนี่ลากีลาเวกอตอกิตอดอได้มงอันนี้วอลวาสติกวอลวาสติกเยกะเจซดาลูอันนี้กินอวิเกมละนกกีลาฮานโนยังกรัวนกบ่เลบาดูสงกะดอยังกะติโกmasa depan nak baik mano anak kot mandi apa yang lain yang kedua boleh bergaduh sungguh gedok maksudnya kekerasan ya ini kita hak kita kalau kita tengok kita nak tanya kenapa karena orang nak mati hari orang mau kita bukan orang bakok dok orang bakok kadang-kadang jadi kunci dia ni dia mari start roje je kelik tapi kena pergi dia agak tengah-tengah ha dia tak buat lah yang kelima nak boleh dok keadilan. Ini kita buat kita nak fikir. Yang kena. Kita nak boleh menyatu nasib sendiri ke tak? Kita mesti kemenut yang lepas. Ini saya rasa 3-4 perden ni. Sangkum tak sengcai. Buat kita nak pahal. Sambil apa? Yuk basa kalau kita duduk lok. Kena pahal malak lah. Ini pen kebunkan putkui. Ini pen dialog. Macam kan cerita. Macam negotiate. Kena pahal malak tu. Tak ada ilmu kecek wayak dibelik ke mari-mari. Tak boleh hadir tu guru. Duk baru lah. Ini kau cari di. Menpik kita jangan duk gaduh kata. Duk lagi. Ya kan cerita kerja kun medai. Kalau dia kapung baik buat itu ni tak ada sorok langsung. Duk senyak di. Sepang ke kua duk tak pakai nyob. Dia duk tepi batang. Nyung. Bok ya tu ke hatu. Nanti lalai, nanti lalai. Kita berhidup kita tak leh. Kita nak lock with demo naik kapal Dubai di Bangkok lah kok. Kita pergi Kuala Lumpur. Kita duduk sini tapi kita tak ada apa lah. So, ni tempat kita kena bincang. Ni kena bicara. Atau kita nak lagu mana. Ni tempat kita nak pergi bicara ni. Semua kita dah ni kita nak aman damai. Kita tak ada nak. Tapi aman damai, suasana aman damai. Dia kena suasana cocok dengan kita.
Gapo sajak nak kita, agama kita, bahasa kita, kedudukan kita ni aman damai ni, suasana aman damai dalam ni. Kalau benda ni tak ada, dia tak boleh hadir aman damai. Betul ke tak betul? Semua kita nak aku tu, tapi nak buat lah mana nak wisapa suara. Wisapa kita nak 1, 2, 3. Ini kena mikir. Ini lah tong kit kap. ผม คิด ว่า ผล การ วิจัย เนี่ย ผล การ ศึกษา demokrasi semua yo ham leh kecek tu leh kecek semua seluruh dunia kalau aman damai pai ke mereka orang atas ngak orang peges jatuh sama orang peges jatuh orang mereka CSO supo ni atik supo tuwe supo puak-puak nak susah puak mu ni tak ada padu tak ada apa orang kampung tak ada tahu apa 90% kebangkang bukui tak leh gi jatuh bok halo dah kalau gi pun gi tak yau. Kalau lepas maridah ni ada orang ayuk apa ayuk ayah? Ada, tapi hok boleh pergi orang pekat orang kampung, CSO dan atas yo pergi sekali. Kau sana yo pai dai. Ada juga boleh pergi. Ada juga lah. Ada juga boleh pergi. Tapi tu, tumanya tujuan ayuk nak tanya kita gini. Yo, kita nak, kalau kita tak say aman damai, kita dia tak boleh hadir manusia dia nak aman damai. Tapi cara mana kita nak pergi aman damai? Di hari ni, yuk mikor sana 2-3 badan. Takut lupa. 2-3 peradin. Kita boleh soal, kata orang ada cerai-cerai di hari ini tu, sungguh ke tak sungguh? Ini biasa manusia. Tapi kalau kita nampak, super belakang, ini bukan fitrah manusia. Ini bukan sunnatullah. Ini bukan rahmat. Rahmat, dia boleh hadir seling pada dapat untuk bagi rahmat boleh mari. Ini biasa. Kita jangan dek kira kata, pada dapat selisih, kita tak boleh duduk sekali. Bukan. Kuam khat yang man pen rahmat. เมื่อมีความขัดแย้งมีความเห็นที่คุยกันได้มันจะเกิดทางเลือกที่สาม นี่เป็นเรื่องธรรมดา นี่อากามโมวะยะกิตละได้อุตสาหะเล็กๆตั้งอยู่อุตสาหะเลยตัวที่ก็ป่าวแหวนลานาอะไรนี่ตั้งอยู่เดียวข้อเสนออยู่มี 2-3 ประเด็นในกระบวนการพูดคุยแต่นี่ยุตั้งอยู่คำถามยุรอยะสมอนอปามานอนตะป่าวแหวนดอนนี่ปะนะบ่อิตะบ่ให้บัลลอฮ์กูนี่นี่นี่นี่รุสนีก็นี่มานะมานี่นี่โนว่าตะป่าวซาวินเนียดอสุดอ ตัวอย่างกิจการนี้นายุนายะดาปนีตัวเนี่ยบิอาโซเนี่ยข้อเสนอยุบอันดับสองสามประเด็นอุยบอิตโตเบลตังโงอันนี้กิจการเนี่ยนายุนายะดาปนีตัวเนี่ยบิอาโซเนี่ยข้อเสนอยุบอันดับสองสามประเด็นอุยบอิตโตเบลตังโงอันนี้กิจการเนี่ยนายุนายะดาปนีตัวเนี่ยบิอาโซเนี่ยข้อเสนอยุบอันดับสองสามประเด็นอุยบอิตโตเบลตังโงอันนี้กิจการเนี่ยนายุนายะดาปนีตัวเนี่ยบิอาโซเนี่ยข้อเสนอยุบอันดับสองสามประเด็นอุยบอิตโตเบลตังโงอันนี้กิจการเนี่ยนายุนายะดาปนีตัวเนี่ยบิอาโ
mana tau ke Mohito sini lah nak panggil baik ano pun cawak cadang pak tai wa patani fatoni fatona pak tak ada masalah apa orang dale kena sokong orang luar pun kena sokong ini pertama ini kecek dari segi tertib baik benda udah yang kedua orang hadut kecek di Malaysia dua pihak antara kerajaan SEA dengan BRN yang kita panggil semua apa? Dia panggil semua, dia kena susah antara sasaranak doi. Bukan mengkecek dia, kecek dia, kecek dia, tak boleh. Dia kena susah, dia kapung tahu juga mengkecek apa weh, menguat ke apa weh. Kalau pada Pak Yul lah, kalau dia tak kecek, kita tak tahu. Kita nak gila, nak bahas dia tak boleh. Tong susah, ok, bisu sasaranak, kena kaya. Babo Hasan Toyib kecek lah ni goyak gitulah ni. Lek ni goyak lah ni Malaysia kecek lah ni. Ini ya kena goyak. Kalau tak goyak kita tak tahu. Kita pun jadi buta tuli ni. Lek ni nak goyak sebelah. Tak leh. Ini tong sersan. Ku suntana tong sersan ok su sasarana. Ni napa lek dak berak sebelah lek Malaysia tak sampai mano ni. Nak wak lah mano. Jadi kita kecek masa rupai tu. Ini ya kena wak. Kalau kita tak buat ambil pada, kita tak tahu juga. Pasal duk main buat kita semua ni, kalau segi dari segi fikiran, dari segi kuham dulu, duk tahu ni. Duk musim, duk tular, nak pergi ke luar tak boleh. Dia tak boleh pergi. Pas kita nak pergi Malaysia, duk payah. Nak baca soal khabar Malaysia dah ni. Internet penuh pernah, cuma tak mau baca soal.
nak tengok berita Malaysia, boleh tengok belakang, Bonama, Berita Harian, TV Indonesia, Tab Metro TV, Global TV, Trans TV, penuh benar. Cuma kita tengok apa? Cantik, cantiga. Main tak tu, apa nak buat tak nak buka luar, tak tak, pakai tek dah tiang, tak tengok dua tiga cong tu, tak ada pedoh. Tengok kok lain dek, ajar sirah. Candam kita duk tok ibu tengok belakang. Ni yang kedua. Yang ketiga, tu pada pak saya tu ada mau tanya kau senda. Saya kata loni terlalu buka. Kebonkan pun kuih man peut pun ti. Sing ti naik sah tham man pen payot ne. Tapi sing ti rau jatong tham maku rau jat tham yang ngai hai mi kuam ru reung kebonkan pun kuih to percaya chon. Dan sang kerja kai kebonkan santi pap to percaya chon. Ane jatong tham. Poma naik sah tong tham.สร้างการเรียนรู้ใช่สร้างการเรียนรู้แล้วการเรียนรู้มันจะเป็นเครือข่ายเป็นหนุนเสริมขบวนการพูดคุยถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันเรียกว่าเซฟตี้เน็ตของขบวนการพูดคุยมันไม่จบที่ข้างบนมันต้องจบที่ข้างล่างอันนี้ผมว่าต้องทำอันนี้มันเป็นโอกาสท่านนักศึกษาไม่จริงประชาชนไม่จริงตัวในแบตัวในอบตมาอีกแล้วนู้นพวกนี้ตามมือว่าพวกนิ่งตาด่าหรอแล้วตาหน้าว่าปวดอะไรตอนนี้ประกันวิทยาว่านักศึกษาวิทยาว่านี่ตาเลยหัดดีอันนี้ยังต้องกันบิเกBahlon ni kita nak agak ke puteng. Nak tahu dia pakai fikir mek diri. Nak agak ke oboto macam mana. Nak tahu dia kena pakai fikir. Ini dia kena ada. Dia buka pinti ni bermakna kedua lah. Bukit kerja air sahaja. Lek biak ni pun kena buka pinti untuk wilayah. Mi pinti ni kan put kui. Kena pahal buku ni. Nak buat baik mana? Ini tong kit. Pemba tong kit. Nak lepas tak boleh. Kalau kita lepas kita lucu lah.การพูดคุยนี่setiap segi ไปอยู่ในบุคคล setiap segi kita kena kecek dengan orang tak nampak dengan kita we apa hal tapi kita dengan dia bukan seru aku tak leh gi we kalau mung tak we kui semaya tak leh lah agama aku suruh ayak we bahai tu pakai piyah pakai sokok ni biasa ya buatku kena ayak itu dia kena kecek yang ketiga suruh pada pak yuk ni kerakah ni nakSeptinet ni, bukan makna buat kita ngaji CSO ni, ya pelajar-pelajar ni, awak tengok bukan. Mungkin awak sekalian orang kapung. Ini awak tak tahu, awak buat mung atau mung beja cakap bukan. Mungkin lagi awak orang kapung, nak pakai orang kapung. Ini hijau. Buat hari ni, ini satu hijau dah ni. Tapi bukan hari ni sehari, awak duduk, awak buat mana. Tapi saya sokong bicara, tapi bicara petani bukan bermakna kita awak dua tiga kali, waduh, kena jadi sale lagi, awak bicara petani kot lain-lain lagi.Ia kecek. Wah, wis luguh wis kata baju leh. Sabik kapung kena wak lagu ni. Karena kita bahi kecek. Kata orang kapung nak lah ni weh, nak lah tu weh. Tapi kita wak, hak orang kapung nak tu, wih jadi tubik pada publik tak leh. Kita wak banyak kali dah. Nak wak lah hana, wih soru orang kapung tu tubik. Lau jat tam yang hai siang, cawaban ออก ไป sur sasarana. Ini yang samkan ni. Bukan wak untuk kita nak, bukan wak untuk pelajar nak. Tapi wak untuk orang kapung nak lah ni. Nak wak baik mana?Saya tanya sikit lah. Misalnya kata kemungkinan ni dah kata lepas maridoh ni dalam suasana kuat sangat dah. Suasana orang kampung kita ni nampak tahan ni takut dah. Lepas tu lepas maridoh ni pelajar, anak muda ni dah pergi buat forum kot kampung. Lepas tu boleh benuh orang kampung kata ya nak goning, nak goning. Tapi kalau nak orang kampung naik WTD tak waning. Pelajar ni mai kecek hati. Gini ni betul kot dah? Betul. Cumanya pelajar jangan balik. Jangan balik.Jangan belik pergi awal kapung yang dipenuhi pergi awal kapung tapi pergi aku ni tak kena. Ini ไม่ใช่. Kena hormat pergi awal kapung. ถูก. ต้องหาข้อมูลมารองรับไง. อันนี้สำคัญเนี่ย. คือถ้าใช้ข้อมูลมารองรับว่าเป็นใคร. สิ่งที่ทำมาดีแต่ดึงข้อมูลประชาชนให้มันเป็นความรู้. อันนี้เป็นสิ่งที่คนอยากจะรู้. Kita dah tahu tapi kita kena wak. Kenapa? Kalau kita wak banyak cepat deh hari ini. Dia panggil gapo. Supaya deh hari ini kalau turut pada pak saya. Suasana aman damai ini suasana aman damai. Ya aman damai ini ya.Tepat ia boleh kecek, tepat boleh bincang. Ia panggil, kan put kui, jatang ben pun ti pot pai ruai. Ini yang samkan. Kalau tu, apa nampak saya hari ni? Saya nak pergi bicara Pak Tani Wak, ni nak so, buat nak susah, pergi wak weti dengan mu. Kenapa je kenapa lah? Nak so, buat ia. Satu hari mungkin nak panggil, Pak Puak pergi duk kecek di Malaysia. Tawi, paradol.อาจารย์ที่เราปกบุกเกอร์บางเงี้ยอเตตุเออเตตุเออากูตายมึงนตุกาเนี่ยปลาจ้าเนี่ยเชื่อมาอยู่ได้ปลาจ้ามึงนบัดเดอร์เดียวตุกวิโยกอยากเอาแกกระปง
Kata dia gi wak gapo-gapo hok yo sekodar dia boleh royak. Pahak ustaz se tu piyo nak cium ayu. Piyo. Ustaz se. Hok ko lu mai hok boleh gi dulu. Oh, dulu. Ha, okey. Ning paha tak leh betih tak leh nak pakai paha. Ambil betih dulu. Ambil tawi. Paradang ni. Kita dengar apa nak paham-paham dia. Wak ni, dia tak mari perak kalau ku. Sejam mung tak mahu ambil. Mari perak, dia duduk nanti. Boyo, duduk nanti belah-belah. Kata nak padah bila. Apa eh? Ni kalau kita wak sungguh ni, orang kampung nak dengar tak? Kalau kita mari tawi, ambil paradang. Kenal tak paradang ni? Nak dengar tak? Cuba kek langit, nak dengar tak? Tengok, penuh. Kalau itu pun dapat saya bukan jadi pelajar, so hati pelajar. Kalau di pesawat? Tak ada panha. Okay. Tak ada panha. Okay. Boleh buat, tapi cumanya kita kena ambil. Kerana apa? Kalau kita nak dengar hak sungguh ni, dia kena rojok kepada hadis tu. Heh? Ni duk dengar surat khabar lah Facebook kita ni. Dia bukan, oh tak agak pergi. Kalau gaji bicara masalah hadis, diri makan ke darah, air dah hadis duduk eh dah. Ni duk tengok, congcik main duk royak peri lah kalau ku. Okey, pergi sungguh. Okey, jumpa sungguh. Jumpa sungguh. Ni kita kena pergi, boleh tahu, kita boleh dengar dengung, boleh dengar apa, boleh bahu dia lah mana weh. Nampak tak? Kita nak tahu bahu, pasal si yang panggil clean. Mari bahu lah ni, tak lagi bahu ni. Ni saya kata penting. Kalau kata nak pergi wak di Malaysia, Lapis Johang tu, pergi mari nak wak tak boleh, mak tu baik saya duduk negeri si yang Lapis Johang ni. Fatah ada, kaki dengan Fatah. Kata kita nak pergi jumpa dengan demo, nak kecek lah. Kita nak buat waiti mana pun boleh. Dia nak buat dah ini. Dia hari ini dia tak ada payah apa dia. Cumanya kita nak fikir we jauh sikit. Nampak tak? Ini nampak tak Ayu Bayu Soh ni? Nampak tak weh? Oh, ni kita tak kena parada mari perak jamin ni. Saja dia mari kecek dengan Tok Menin Nebel yang mari dah. Tapi dengan rakyat yang tak mari. Kita terapadah parada. Ini kita cetracur dia. Parada, Tawi, apa lagi ya? Dato' Aziz. Acan si sompo, apa lagi? Nipat. Nipat Tong Lek, lentera tahan. Kita ya, mari dengar video wayak, gitu gini. Kita ada hak untuk video mari kecek, pak dia sorak amandamai video wayak kampung tahu. Tapi bukan mari dengan 2-3 tahun ya. Kena mari 20,000 ya, video kecek, video dengar. Mari perak. Kita kena mari 20,000 ke? Hah? Ha, kalau tak siapa, tak boleh pak? Boleh 10,000 ke belana tu. Boleh apa yang dia mau itu, tak ada pepeh, tak ada pelik apa ni. Kita nak ilmu, nak kuamru, kerana apa? Kalau kita lucu selalu dah. Kalau kita nak main sama ceri, kita lucu. Kalau ilmu, lucu lalu bertali, gitu. Ya gini, Baju, kita nak tanya. Misalnya kata, ada semua, ada yang berarti, yang peradon, kecek, yang tuwi. Tapi kak iya kita nak segi. Tapi apabila berarti, yang nak dengar, yang ning, yang baru ni, dia pergi. Bayu nak suruh pada ayat lagu mana? Tak boleh buat gitu weh. Kita kena dengar orang berdapat telisih dengan kita baru kita cidik. Duk dengar sama buat kita diri kadang-kadang dia tak cidik. Buat dapat sekali. Supo. Kalau dia nganggur mulut tak lagi dengan kecek lah ni. Dengar Bayu sama tak boleh juga. Tak lagi. Ini rugi. Nganggur tak lagi dah nak gila ni. Ini rugi. Dengan dunia masa sekarang. Ini boleh wayak tentu lah. Tak itu tak. Ini kita kecek tentu. Kita kena dengar. Kalau kita tak dengar dia, kita nak. Kalau muai nak tanglak tak boleh. Nak gocoh demo tak? Tak boleh. Mereka nak tanglak tak boleh. Kena dengar. Pas saya kata boleh, kita boleh buat bincang. Ini orang panggil suasana perdamaian. Yeah. Ni suasana ni. Kita kena ada suasana lagu ni. Suasana lagu ni lah untuk bedah pada rakyat. Sengah tak wani kecek, sengah tak kecek. Tapi tepat lagu tu kita wani kecek, tak ada depan apa. Yeah. Kalau demo tak wani kecek, we atik kecek. Kalau kat gok pun atik bukan kita. Ya, pelik boleh. Yang kelima. Yang kelima kalau duduk pada pak yuk, nawi jelas sikit. Apa kita rakyat kita kena faham benda ni. Kita kena buat gapo untuk warak pacacun nak tuai nak ubung nama sarpe. Yang kelima saya rasa pentingnya kalau kita buat kerakai bek ni suara yang nak tubi. Siang bayar cun dia cak ok. Suara lo ni tengok warak tani bukan kikok ke nak buat ke okey ah. Suara dia tubi gi, warak tani dak buat tubi gi. Tubi we molek sudah. Tubi untuk cara apa lagu ni? Lagu ni. Lepas tu, kalau suara dia tu baik, dia ada satu benda. Kau boleh baik dah. Dia ada call sana ni. Untuk kita nak wui kau ke atas ni. Call sana kau nak buat ni, dia tak masuk aku ni. Aku nak baik ni. Kalau kita tak buat jadah dulu.
Ya awak sudah siap masuk kita lewat dah siap. Kita nanti dengar ya. Tak ada apa nak awak pun tak leh dah. Learning kalau turut pada Pak Yu, masa dia buka kita nak awak benda ni kata benda dia duk bicara dia hari ni kita nak gapoh kita nak ke kampung. Kita terak. Nak pergi mana boleh pergi? Ya tak leh gak nak tobek talangkan saja tak leh pergi dah. Kalau kita kan darak dah dunia baru ni ya baik lain dah. Ya kena tobek satu kos sana di penbayot. ที่มันไปกันได้จริงเยอะจะเดียวประตักบุญหัวกิตต์ประตักบุญหัวภาษาอังกฤษจะเรียกว่าวินวินไงมันวินวินไงสามโมสามโมเหนื่อยเลยจ้าสามโมวินวินอันนี้มันต้องทำประเด็นสุดท้ายที่ผมว่าสำคัญสำหรับผมเครือข่ายประชาชนหรือองค์กรที่ทำงานเนี่ยพวกอิตโตซูโม่เนี่ยเครือข่ายประชาชนนั่นแต่ละปีเกียร์อายุเบิร์ตมาโน่เอาเรตักเกียร์บดเดอเอาเรตักโดเลคาเจเอเอาเรตุลักเครือข่ายประชาชนTak pergi berde, tak ada kerja kerja kekal banyak cerita belaka. Kalau itu for gerela AKK bukan, coroba bukan. Gaya bermakna orang tak pergi berde, orang tak kerja kerja tu lah orang panggil kekal banyak cerita. Pak ramah ke tak? Ramah tak? Ramah. Cuma nak buat mana nak buat tu baik. Ini saya rasa penting. Kalau kita boleh buat lagu ni, ada buat tiga kali. Kalau kita boleh bedah. Bedah yang pertama, gapo hok kita bimbel. Nah, ni boleh kecek. Bimbel we. Bah gapo hok kita waso apa mi kuam wang. Ini penting ni. Rau mi kuam wang arai to kebon kan put kui. Rau kang won arai to kebon kan put kui.แล้วเราที่เป็นประชาชนรวมถึงที่นั่งอยู่ในนี้และที่ฟังอยู่ข้างนอกและที่อยู่ที่บ้านและที่อยู่ข้างนอกนู่นอีกจะเอายังไงต่อขบวนการพูดคุย3อย่างเนี่ยอย่าบุเลยไม่ดีอยู่กับปอได้เอ้ยกิตาหวังกิตาหวังกับปอแล้วนี่ก็เลยกิตาเกจต่อกับปอนะหวังแบบนี้ตะชัยตระก็เลยกิตาตะวะเบจารอจากันอยู่อย่างกระวอกิตาตะกกกับปอกังวลเรื่องอะไรYa kena tubik, tapi bukan tubik pada Atib, tubik pada Yuk Sore dok, tubik pada Nusa, tubik pada Adam. Kena tubik pada suara orang kampung. Bukan biar lain Pak Cacung sore, ya. Orang kampung biar lain Pak Cacung. Enggak, cuba yang tak ngaji di wilayah Pak Cacung. Yang ngaji di masjid, biar lain Pak Cacung. Ini, tiga kata ini ya tubik main halu dok. Kalau kuam wang, kuam kang won. Lalu ko, sing ti rau tong nun serm ke arai. Ini, pom wa samkan. An sud thai samarap pomเมื่อมันมีความหวังมีความกังวลมีเราต้องทำอะไรบ้างสิ่งที่มันจะมาก็คือข้อเสนอที่มันรับกันได้maksud maksud kalau kita ข้อเสนอนี่จะตกผลึกไงมันผ่านหลายเวทีไงมันไม่ได้บอกว่าสเปกกับพอเรื่องกระจายอำนาจมันจึงมีความชอบธรรมเพราะมันผ่านหลายเวทีถึงเราจะชอบเมาตะปิอัดโดสัตว์บุษกีปิเกียวแกกระปง50เวที200เวทีที่บอกปลายาวะเรื่องนี้สัก300เวทีและมีข้อมูลออกมาผมว่าไม่มีใครไม่ฟังต้องฟังอ่ะไม่ฟังได้ยังไงวะซาเลปลายาวะเวที300เวทีไปอยู่เลยปัตตุ250มิลลิตรน่ะเด็กก่อนนําเสนอมันมึงต้องหาทฤษฎีมารองรับไงนี่มันเป็นฐานวิชาทางความรู้ไงแต่ไม่ใช่มึงพูดอยู่ข้างเดียวไงคือโจทย์มึงพูดให้ชาวบ้านแต่เสียงชาวบ้านไม่มีออกมาไอ้นี่ก็เน่าไอ้นี่เน่าTak ada bedah perkara. Kita kena buat sungguh kedok. Ambil koyak tapi yang kita kecek, jangan kecek tak kita ni orang pergi jatuh. Kita orang tak ada pergi jatuh tapi kecek gati orang pergi jatuh. Ini bahaya. Kalau dia tak logang. Kalau dia kiring saya gambar lagu ni Mayu sepengak Mas Aceh sepengak kita ni orang dok kapung leh. Patum selera kata Nesta leh. Saya tak tahu sebenarnya lagu mana. Oh Nesta ni banyak buat Nesta. Leh, sepengak komun Kamu ke orang mana, ya deh. Kamu ke orang mana, ni kata Nesta, ni gak ayak Nesta, ni supo gak ayak ke Sungai Padi, ke Lube, kata gembur deko, ni masa dia no. Patu deh. Oke, hok no ni deh. Yo tak pergi jatuh diri, yo pergi oke pergi jatuh ni tak main kecek diri. Yo kiri engko oke gini kiri sele kiski. Baju dapat lagu mana kalau lagu ni? Hot tu mungko cek kurang hau gini kata apa pun. Misalnya saya kata saya jumpa sungguh baju lagu ni. Do do do. Rengan kuam kit ti nam mai dai. Masalah pikir ye no tak klik tali.
Ya kena sendiri-sendiri. Diri kaki diri sendiri. Dia tak leh. Kalau muak tak klik, jatuh bukit lah. Kena atau tak kena? Dia tak leh, tak klik. Dia kena tok peluk. Dia tong mi ฐาน ข้อมูล mah rong rap pe leung pe lau. Ani saya tak kena wak bicara. Kena kokogi sikap orang kampung nak gilah mano, gitar mano. Karena benar aja boleh buka. Semua demo wak itu belako. Cuma kita dah ini kalau kita pakak wak sungguh dia nak siksa wak, orang nu wak ini wak dia tu baik. Benar dia tu baik. Supo nang sa do yin yan do ke bayu supo ngak dia beso wak, supo saya di de. Saya di atadasa apa bang ni? Salah satu gok ke orang muda ni de. Ya ya. Wak you gok sidel lagu ning, supo bayu koyak de. Saya napa belajar do wak you gok. Tapi benar lagu tu ya salah ngak unik bayu. Apa tu bayu nak suruh lagu mana? Supo ngak ha kecek amnak. Apa kita boleh kecek lah tawi ti gini ning. Kalau nak kecek oh aku nak dekor dengan sebab apa ha. Lagu mana bayu so jadi rupa tam eh bisi gak. Kita kita kena kecek wei cirak atau kita wak wei ti kita kutik komu sungguh kedok. Ani ผม tang ko sangket nah. Rao tong keb man jingjing khomun wa chao ban kit yang ni yang ngai jingjing. Mai chai rao kit pe eng. Rao tong mi kreung muer nai kan ti cha kit wa chao ban kit yang rai. Bang ti sing ti rao kit chao ban aacha mai kit baeb mueng ka dai. Wa cha ok ma thang ueun ka dai. Ni man yu baeb ik baeb nueng leui na. Kue rao tong yom rap kwam hen tang na. Rao chi nam mai dai. Kan chi nam chao ban man tham hai chao ban nei jing sap son ka pa yai. Ngan tha rao chi nam chao ban rao tang tong nai kan na kan mueng kap kon ti tham ngan rueng ni. Mai dai. Pa ni mai ben rueng khong chao ban.ต้องเป็นสิทธิที่ชาวบ้านจะพูดจริงโดยปลอดภัยและก็ไม่ใช่เป็นการบังคับชาวบ้านผมว่าอันนี้เราต้องคิดแต่บางเรื่องไม่ออกแต่บางคิดว่าเครื่องมือมันจะต้องมีไงมันต้องมีไงในอาเจในอินโดนีเซียในทุกที่เขาก็ทำเครื่องมือที่เขาอยากจะทำมันเป็นยังไงทีนี้ประเด็นนี้ที่ผมว่าถ้าเราจะทำเรื่องนี้สิ่งสุดท้ายที่ผมเรียกร้องจากองค์กรประชาชนแล้วก็จากประชาชนก็คือเรื่องเดียวเราจะต้องติดตามกระบวนการพูดคุยนี้อย่างใกล้ชิดกิตตนะตุโลเราต้องติดตามกระบวนการพูดคุยนี้อย่างใกล้ชิดตะเลวะวะตอ saya tanya bayu sepengah hal agun ning kita ya atau kita kena ติดตามการพูดคุยอย่างใกล้ชิด kalau gaya sebenarnya tak setuju ada yang การพูดคุย patu kita sok titam supaya kita cinam dalam ini mung goyak kok gaya goyak ini mung kena kecek molek ni dia jadi masalah jadi masalah คือ mung bawa wa chao ban ini ku mai ruh ngai saya tanya ma คือ ini problem คือ mung galang ja bawa wa mung lu wa chao ban mung yak hai chat nahPong saya besok wak sidi, pong bicara hal pemari dore. Ada gua kaya akak tangi, saya tak kenal deh. Ada juga gua kata tak setuju. Tidak masalah, cuma nya aja tidak masalah. Ya kalau setuju ni pelak nah, ya kamu. Ya manusia ni kalau setuju belakang nak makan si kabu tak mau makan pulut nyok ni bukan manusia dah. Wak nak makan TO semua, kau kena TO tak kafe so tak boleh jual kau gak. Ya biasa, ya mana ni.นี่เป็นเรื่องธรรมดาไงเราอย่าไปคิดว่าเป็นความขัดแย้งไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ไงเอาเบตุสายกตกิตตคโนติดตามงานนี้ทาเบกัปปอกิตตคโนติดตามซาปามาสอบิลซาปามาสอนี่ยับแตงกะพูดคุยว่ากูดิตะดอซาปาตาระตะคณะกรรมการอนุกรรมการโยฮันยับเลกเจเบรกะกัปโปเมเนสตากิตโนเองโกตะบโนกัปโปกิตโนเวลาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อฟังเสียงชาวบ้านเนี่ยกิตโนละหันโนอันนี้โยฮันจะอธิบายได้ถ้าปะเปี้ยเอาเรื่องวางไม่ดีกรรมการชาลิดาล่ะโอเวนุงล่ะมาซาเล่ล่ะยูโซล่ะมามาล่ะแอดแดงแอดดำล่ะพวกอิตาดูโซซาเล่แม่ยอแม่นักถ้าดอกเลยดีกรรมการปวดกระหบปวดตัวก็ติปรีฮะจ่อตรีดูเร่ยันนี่ยังน่าจะแดงนี่ถ้าเบตุกิตาสายตากิตาประดับปะสายอ๋อยังน่าจะแดงบิอาโซกิตาดัลล์กัปปุในสตานิงยังตัดเลวะสักนิงอ๋อเดี๋ยวนี้นักศึกษาคณะอากาศตัวเองกิวะงาอวตสุโมและสกิอามันดามัยนี่ละฮานอเวนะพ่อเอ๋กิวะงาตัววันเน่ตัวอิเม่ตัวกติคัลลูกิโต้กบุวะดูลูยาเป็ดดอกอะไรกิโต้ดังเงวิวกาลังรุกกิโต้ดังเงตั้งรับกิโต้ต้องรุกไปฟังความเห็นชาวบ้านต่อกรณีการพูดคุยชาวบ้านคิดยังไงอันนี้สิ่งที่ผมอยากจะเห็นเพื่ออะไรเพื่อสร้างบรรยากาศการพูดคุยว่าเราพูดคุยได้เรามีความเห็นเสนอแนะกันได้โดยที่ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นเท่าที่เราทำได้ในกรอบทำได้แต่เราต้องเดินไปทีละขั้นไม่ใช่เดินทีเดียวเต็มสตรีมอันนี้เหนื่อยการพูดคุยเนี่ยผมแนะนำสรุปได้สองเรื่องขบวนการพูดคุยผมพูดตลอดว่ามันไม่ใช่วิ่งผลัด4คูณ100เมตรว่าจะได้เงาะลากีวิ่งผลัด4คูณ100เมตรอ่ะฮอลล็อกอายุจบฮอลล็อกอายุจบอันนั้นไม่ใช่การพูดคุย
ขบวนการพูดคุยมันหมายถึงการวิ่งมาราธอนยกนกิสกาลีเกาะกลุ่มกันไปนี่คือกระบวนการพูดคุยมันต้องอาศัยความอดทนอาศัยความเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดินไปด้วยกันอันนี้ผมว่าสำคัญผมอยากฝากว่าเราว่ากิจนวะกระบวนการพูดคุยกิจตนาลารีมาราธอนคณบกับอากาศตุลุกคณบกับกับอิเกคณบกับกับบุตุอุตุกีดับแปรมาสรุปแปรและคำถามทุกอย่างที่อยู่ในใจเรามันจะค่อยๆคลี่คลายไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปขอบคุณมากครับTerima kasih kepada Bapak Yunto dan yang mana banyak sekali bertanya diri dan tidak ada waktu jumpa oleh Kapol. Sebenarnya masuk sana lebih banyak dengan sebab kita tak ada peluang lebih kepada Bapak Yunto banyak teman itu. Tapi Dania, saya, dia jemput semua, saya jemput. Ini adalah peluang yang kita tak dengar mana. Benar, mari daripada buka PK Bezo pada rakyat. Tapi PK-nya kadang-kadang tak jumpa. Kadang-kadang tak dengar juga. Kita dengar boleh mari cuba pendapat.Tapi kali yang kedua mungkin ada saya nak tanya pun dok deh pada baby di ataupun tahu diri harus nak tanya dok deh. Seterusnya nak tanya pada Dania deh. Dania sendiri saya nak tanya kata kalau kita dengar tahu sendiri kecek ko bayu sendiri kecek ko kalau lepas hari dah ni kata kok rakyat tani diri tak berani. Deh. Tak banding dok kecek benar sebenarnya. Deh. Ada orang kata orang yang duduk pergi jumpa awak forum dengan rakyat ni kecek diri. Rakyat nolak mana tak tahu lagi tapi awak simpul lah tu. Lepas tu sepat apa yang dilaku ni? Saya nak tanya tu dan ni soalnya awak mula-mula deh. Seterusnya deh. Misalnya kata deh masih ada lagu tu deh. Mula sepat apa? Misalnya ada lagu tu. Nak buat lagu mana kok? Di rakyat sendiri tu berani boleh kecek deh.Saya tak ada kata kena kecek dalam kroko luar kroko itu suruh kepada Dania Nusulah deh dipersilakan membongkar sejarah silam insaf dengan kenyataan mencipta masa hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam satu petani. Nah saya minta pakai petani baju deh.Sebab kalau tak akal petani tak masuk dengan orang yang duduk di jalan. Nah, sebab petani itu sudah ikhtiraf jelas dah segi undang-undang itu hanya wilayah petani di bawah pengetahui KJE Thailand. Nah, tapi kalau petani itu di atas ikatan hubungnya silaturahim dalam satu sejarah yang silang itu jelas. Nah, itu bentuk perasaan. Nah, bentuk ilmu kau. Nah, maklumat hau nene ko tu saja saya tak setuju rek. Tak setuju dia tak rasa ke. Alhamdulillah dah hari ini selaku hari yang bersejarah dah satu hari lagi. Nah. Dalam keadaan hangat dah dengar suasana perai. Suasana perai hangat, suasana kedamaian pun hangat juga. Nah. Dalam suasana yang dua-dua perkara ni agaknya nak duk kali tak leh, tapi boleh duk kali.Dah, suara bong, suara bedeh, tak bererti hari-hari. Tapi suara yang orang tak menewek, tak menahau, tak nak ke dalam maya. Peace, peace, peace. Patani, seluruh dunia hari ini orang tak kecek. Itu nak ada keadaan biasa dalam keadaan perai. Apabila ada keadaan perai, sudah jelas kata dalam keadaan perai. Rakyat yang bertanggung nasib dalam keadaan perai, tak boleh nak tanggung dah. Ke cerita es rumah tu, ke dalam maya yang akan mari sendiri. Walaupun orang patah tak say, tapi dunia di hari ini,ikatte antara bangsa nah yo tak kelpas yo tak kelpas sepung orang Rohingya nah kita tengok nah seorang menduit jelas di atas tujuan untuk nak selesai masalah penindasan pak yo tak sama dengan rakyat tani nah di Rohingya tak ada atas batas nak merdeka tapi atas batas mereka itu ada merdeka tapi nasib orang Rohingya dibelo oleh antara bangsa juga.Kami buat kira, walaupun tak ada jelas, tapi Noyak kata kalau banding dengan petanding tu dan apabila keadaan jelas 10 tahun, ambil jauh tahun 47 hingga sampai sekarang nah, bagi mata-mata dunia yang dulu tu duduk jadi kelabu nah, yang dulu tu duduk jadi was-wah weh, fok ni ni fok ada ideologi ke tak ni, fok lalu yang melalui bersenjata, tapi di hari ni jelas, jelas melalui dia nah, melalui banyak pihakDan rakyat pun sakut juga. Nah, NGO, CSO sakut juga. Nak wicakan sakut juga. Banyak pihak. Nah, walaupun rakyat tak ada boleh bersuara betul-betul. Tapi selagi mana cara perih bentuk gerela boleh ada
boleh duk perih dengan kerajaan Thailand lagi di atas nak kepada merdeka, nak berbahasa, tu adalah rakyat bersuara dah. Tapi bukan melalui bahasa kecek dah. Itu panggil bahasa simbolik. Dalam bentuk politik tu rakyat sudah jelas dah. Tu Daniel, saya nak tanya sikit, ambil soalan bagi you ni. Tu Daniel, awak kesimpulan diri apa benda tu? Boleh jadi. Boleh jadi. Tapi banyak orang juga kesimpulan dengan saya. Saya nak tanya, takut jadi sepon kat Bayu kata saat ni. Kadang-kadang kita ni buat kesimpulan diri. Benar, rakyat tak sokong kali apa, fok juwek apa gini. Benar, saya pun nak tanya apa Bayu tanya saat ni. Sebenarnya lagu mana sepon hari ni? Bayu benar nak buat kesimpulan ni? Rakyat sokong tak sokong, di hari ni tu, datang rakyat sendiri. Nak rakyat kepada dunia kata sokong tak sokong. Tapi dalam keadaan fok sungguh, saya tak percaya kata tak ada orang sokong. Dan juga, saya tak percaya juga tak ada orang sokong. Orang sokong pun ada, orang tak sokong pun ada. Orang awak tak tahu, tameru ikut iyalah, bukan hatu, haremu. Ada juga. Nah, ni keadaan biasa, di mana tempat pun ada. Tapi tanya kata, soalan pengurusi tanya saya tadi, sebab apa? Boleh orang nak merdeka, tak ada sifat berani rakyat kepada dunia, betul-betul terus-terus. Sebab apa? Kalau mengikut pendapat saya, hok mudah-mudah kali sebab nakut. Sebab nakut. Hok tak ada kena guna ilmu, kena kajian fikir banyak sangat, iaitu sebab nakut. Nakut adalah serak nakut. Fangan nakut jadi asal. Satu, sebab nakut. Yang kedua, tak ada nakut berani. Tapi tak tahu cara. Tak tahu cara. Ingat sikit, kacau duk mengaji sampai miyatri. Tahu dah ada gelak ada berlaku, kacau duk pergi. Nampak tak akan fikir sangat. Kacau duk mengaji. Dua kali ni. Sebab orang tak jadi berani lagi. Satu, takut asal. Dua, tak tahu cara. Saya takut juga dulu, tak besok lagu ni. Tapi setelah mana banyak kali dah, duk boleh ada perenai tukar pendapat lagu ni. Ambil jok kali yang pertama berlaku sejak tengah hari tu. Jadi, Kau tambah berani. Bukan kata penuh nitis, kata-kata berani. Tak. Ya, kau tambah. Sebab apa? Sebab kedah dalam hal kita kecek depan ramah, tak sewi jadi kita tu takut, kita jelas teman-teman kita kecek tu tak salah dengan unik-unik. Baik pun unik-unik dalam negeri dan unik-unik antarabangsa. Ya, ada. Dasar ya. Iaitu, kita kena wui betul dengan lorong-lorong, orang panggil lorong status politik. Status politik yang diakui oleh unit-unit dalam negeri dan antarabangsa. Lepas tu, tapi boleh status politik situ tu, tanah tanah kamu situ nak buat ke mana? Tu. Yang hak saya buat kaji ya, sipulir dengan pengalaman saya dan sains-sains yang gerak kali di atas dasar nak tutup belon nasib ayak, duk kena buat nyanyo tu. Kita ada tiga perkara. Untuk nak membolehkan status politik, tak lain tak bukan. Yang pertama, kena ada ilmu. Walaupun ilmu tu ngaji dengan acang dalam halai ke dalam kolah ke ngaji dalam pada bola ke ikutlah tempat ngaji tapi ilmu tu ilmu kita boleh masuk mengaji jadi manfaat jadi faedah walaupun bagi nak ucapkan dia kata belum tentu lagi pamru ke komu tu ya ada buka kat bagi nak ucapkan ya banyak lapis pula cara fikir ya salah sapsong kadang-kadang orang kampung biasa tak ada degree doktor tak ada degree sak acang sepung dia dia kata gaduh sikit pun kalau ayat atas tu adalah ilmu hak muka cek. Tu bau komung baru tu. Tak apalah, tak sudah era. Kalau komung bukan kuamru pun, kalau boleh manfaat buat begitu tu kena ke ada kenyata hidup berlaku tak apa. Bagi saya adalah ilmu dah. Tu yang pertama. Yang kedua pasti kena ada hubungi berbagai-bagai sasaran manusia. Kena ada hubungi bentuk jaringan. Kau banyak kau molek. Sebab jaringan hubungi siratul rahim ni lah. Dan seperti hari ni. Dan seluruh 3-4 wilayah, 5 wilayah bakat mari berlaku. Dan seperti suasana kedamaian sepengah biji kata tadi. Suasana kedamaian dalam rupa hubungi siratul rahim. Banyak-banyak tempat boleh mari. Ada hubungi, boleh mari tanya kau bagi mari. Satu hari saya wasa mengadakan dalam keadaan April ni, mohito ni adalah hari kesadaran. Hari ni. Hari kesadaran bagi kita. Saya nak tanya gini Tuan Nia. So lagi yang ketiga. Belum lagi ketiga. Tanya hak kedua satu sudah. Bak kekai sana ni deh. Bak apa panggil suasana kedamaian deh. Saya tak sevi apa gerak batu tak ada nak pehe, nak wi pehe belako sebab saya tak suka sama tu deh. Berkenaan dengan suasana kedamaian ni saya dia terlekat lagi deh. Betul ke? Kalau berapa
pendapat saya, kalau suasana kedamaian ndak kecek kundok kemerdekaan eh, tawedi boleh eh. Sebenarnya lagu mana suasana kedamaian sungguh. Kalau sudah suasana kedamaian kena kecek wi apa? Kita takut lagi, wi kena safety lagi. Betul kalau suasana kedamaian lagu ni. Kena koyak eh. Tak apa kita lagu mana om tanya kak ya. Benar lah hati ada jawab apa masing-masing. Lagu ni betul kalau suasana kedamaian ni. Suasana kedamaian sementara. Sementara kita tak boleh kecek ni. Saya kena kecek wisu pada raya. Tak boleh kecek gerak. Boleh kecek wisu. Tapi tanya kata akibat daripada lahir perai ni sebab apa? Sebab suasana kedamaian ni tak ada berterus eh. Akibat daripada mana? Akibat daripada cara pemerintah hei hok pusat daripada Thailand tu tak selaras dengan cara hidup patah. Nah. Di segi hak lambang kebudayaan eh, di segi ha kanok ke untuk nak menentu masa depan yang berkaitan dengan cara-cara mengetah dalam mengatur masyarakat tu tak sama. Nah. Tak sama lagu mana? Kalau saya nah suluh dalam lagi-lagi dalam bentuk cara pemerintah eh, ataupun bahasa saya panggil krongsang, kampung-kampung krong tu nah. Orang tepat teh 100% terbagi tubik 3 pihak, 3. Nah. 3 bahagian sasaran orang. Iaitu 85% daripada orang yang berbangsa Melayu. Tetapi Melayu di sini, bangsa di sini bukan keturunan darah. Sebab orang kecil Melayu ambil jawab daripada ibu bapa dia dengan tak ada melalui makalah dia boleh kecil bahasa Melayu, itu adalah orang nah, bangsa yang Melayu. Tapi belum tentu kata darah dia itu Melayu ke tak. Nah, sebab orang kok kawasan kisik, kok kawasan tanya dulu tu anak cucu Lim Tok Kiam. Pak Lim Tok Kiam ni Cina. Nah, orang nampak mata ripik. Nah, kamu betul tu Cina. Nah, kalau ayuk-ayuk anak bukan kecek bahasa Batang lalu dah saya sana ayu mula-mula re. Tapi darah Melayu kabo. Capuh re. Ha. 85% tu bangsa Melayu. Ha darah tu kena kecek pula. Nah. 85% orang bangsa Melayu selaku diakui oleh dunia kata orang hok besar beranak berlapis-lapis saya orang tahu ambil jawab pada mana nah selaku tua sini nah tua di segi perasaan eh. Learning lah kalau dulu kan ikut sejarah tu tua mengikut politik mengikut une-une pun you ada hok sendiri kalau sejarah dulu belum pada 1789 tu yang kedua 10% adalah orang bangsa Sie atau bangsa Thai 10%. Nah. Dan juga soal lagi 5%, nah. 5% ni orang Cina. Nah. 85% yang berbangsa Melayu. Nah. Dalam hal menentu nak set di sendiri boleh menentu ke tak? Hakikat sebenar ambil jok daripada kalau 1789 bahasa Jawa lah jok. Ambil jok daripada 1909 lah. Ambil jok daripada British tu mai buat perjanjian dengan Sie. We. Nah, ambil jok daripada Sungai Golok naik mari tu, we jadi milik hok kajik Sie, mengetah jadi penuh-penuh soh bagi undang-undang dunia melalui Anglo Siamese Treaty tu. Nah. Ha. Keruduk ke orang petaning 85% tu nah tak ada hak gapo nah 10% dengan 5% ya ada hak sungguh 10% orang Sie ada hak dalam pengaturan politik ataupun kekuasaan dah hak jadi nak ampo hak jadi pua dah sekak berlaku tahun 47 ni ya ada pua kecek Melayu sikit tapi struktur kerongsang dia tu kalau ambil di belak kok jarim nah kalau belak ampo belak awato sendiri pun nak jadi orang Melayu nah. Banyak ke orang kat Patelung, orang kat Lego, orang Pakai Tahun Bun. Nah, 10% orang yang jadikan rajakan kampung krong. 5% pula orang yang mengada kuasa ekonomi, netuhan ekonomi itu orang Cina. Nah, orang Cina. 5% ya orang Cina. 85% tu ada hak ke apa? Ada. Buat ke sekolah tadika pun kena ambil rank usaha hak kita sendiri. Nah, pelajar RAM nah. Saya duk ngaji RAM hari tu duk buat kelas tadika. Di hari ni adik saya duk buat kelas tadika lagi. Nah.
Nelayan kata sekolah sekolah tadi ke guna guna duit 300-400 ribu luah sebilik 5 mek dah panjang 20 mek dah 300-400 ribu tu kajak tak boleh juga. Nah, kajak tak boleh juga duit belana tapi jatuh duduk kat lain. Nah, tu nelayan kata hakikat sebenar dengan sebab lahir dah cara lawan untuk nak ubah nasib daripada tok amir tu ada kata April tu. Nah, daripada cara mengetah tak selorong dengan kehidupan orang tempat tu saya nak pergi kait teh dengan 28 Februari baru ni. Nah, 28 Februari baru ni kalau tengok sepitah lalu rasa-rasa tak ada sakut gapo dengan kita. Nah, tak sakut gapo. Nah, kalau kalau cara cas sekalipun. Nah, sebab kau sungguh tu put kui. Nah, put kui nak nampak kata lagi ngaku Allah ko, lagi jauh Allah ko, gano. Nah, kalau buke, orang BRN sungguh gano, tak ada kelengkang sepucuk BRN tu baik jelas kata buke. Wah, senyap. Nah, mana kata YOLO. Tapi YOLO gano, pergi masuk kaca kecek juga. Bawah Rata Bandung. Dia nak deko bawah Rata Bandung. Ada jalan. Walau buke cerca pun nampak Nampak budak lajak Nah, nampak budak lajak, kaca tak pergi kecek apa. Nah, kata, di atas sidengnya kecek kira di antara bangsa, status politik sakut dah politik antarabangsa situ walaupun kita rasa mengejauh tapi tak jauh hakikatnya tak jauh dengan sebab apa? Dengan sebab situlah akan menentu nasib kita hari ini dari situ boleh benar misalnya ada BRM ni melalui putkui banyak-banyak kali putkui menekat kita baca reca tapi akibat dari reca tu tak lebih daripada tinggi sub otonomi misalnya boleh otonomi kerongsang 85% hok ada hok gapo tadi saya royak tadi tu nah akeh ada kuasa hok duk di tangan 5% orang Cina ada buat kuasa ekonomi akeh tukar mari duk dia orang Melayu kerajaan tu hidup di 10% tadi akeh tukar mari duk dia tangan orang Melayu otonomi ya tu otonomi ni hok sakut akan amanah negara ya tak akan boleh nah ekonomi kena bagi ya tak kacak kira lah nah tak kacak kira sidangnya wakil pejuang situ nah tu nak kata nampak angkasa tak sakut tapi hakikat dia sakut penuh-penuh. Sebab cara hidup manusia bermasyarakat ni dia kena pengaturan. Pengaturan ni dia kena mari daripada politik. Nah, lepas tu sidang kecek kira baru ni tu adalah program politik. Tapi hak kita rasa pengai jadi jadi lekat-lekat tu sebab Hassan Thoyyib selaku lambang pejuangnya yang ada tujuan jelas kata nak tutup kemerdekaan. Tapi tiba-tiba pergi masuk kacik kira untuk damai di bawah syarat nampak jelas-jelas dah kacik-kacik pun tak akan siapa merdeka sebab dia mengkoci dah. Dia mengkoci bawah Rata Manu, lepas tu orang yang diperhubungi bukan orang tengah. Malaysia tu koci juga. Kami tak sokong kemerdekaan mu orang Taning, Malaysia Raya. Dua, kami tak sokong pula di atas cara melawai melalui bersenjata. Sejarah orang sungguh tak kami tak heran. Ha. Yang ketiga, kami tak sokong di tempat perlindungan, tempat selamatan. Tapi Hassan Thoyyib dengan saya kacau masuk juga. Sebab apa? Nah. Kalau Hassan Thoyyib dan juga orang lain-lain lagi tak ubah. Nah. Hanya kaji dia ni. Sebab dia. Kalau tak ubah, ideologi dia masih nak merdeka tetap lagi. Mana kata kena ada benda lain buat dia kacagi juga tu. Dah ada dua. Dah dua sebab. Satu, Hassan Thoyyib dengan saya-saya di atas nama BRN sudah ubah ideologi dah. Sudah ubah matlamat perjuangan dah. Tak serah merdeka. Nak kepada parti ru, nak kepada reformasi, nak kepada kacang nak. Tuh saya sikit. Bayu kata, ibu kerja reca lagi, tak ada kosong lagi ni. Kan putkui baru. Lepas tu, yo kan pun kui baru berarti tak ada apa ไม่ได้ มี ผล ใน ทาง กฎ หมาย กับ บ่ berarti boleh jadi maksud Bayu atau boleh jadi lagi nak kecek merdeka betul Bayu tanya tu dan ya boleh jadi pendapat atau suka yo 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 bukan ceraca tapi melalui kecek kira ni nak pergi sampai ceraca dia kecek kira ni koci dah ceraca jauh lagi nak boleh masuk bagi saya kecek kira tak ada tak ada setuh gapur dengan ikat te segi unik-unik kena paksa kena klik gi buat sungguh siapa kena koci tu nah kalau kecek kira apa kena dengan kai nah kalau kecek kira tak kena dengan kai ada syarat
Bagi saya, yang ada ngekai itu bukan kecek kira. Tapi penjelasan yang rakyat kepada dunia itu adalah kecek kira. Tapi sikap yang dia buat sungguh itu, Bayu. Sikap yang dia guna perannya orang cerecah dah. Malaysia diri pun bukan sikap perhubungan lagu tu. Kalau sikap perhubungan tak kena buat ubik lah syarat. Fasilitator. Tu sikap mediator. Tu rakyat kata pelik. Kalau bagi saya, masa-masa mengajar hak saya tak boleh tahu duk ngaji duk kerusus sikit banyak dengan orang yang berilmu kah proses perdamaian ni. Banyak-banyak negeri dah Jerman buat ada Finland buat ada tak tahulah Finland nak guna tadi. Dah. Bagi saya masa mengatak tak selorong dengan standard-standard dunia. Tapi sebab apa kaca duk kedah gi juga tu. Ha, mungkin dek proses program baru ni tak kira kepada orang jual, kira kepada hasil politik hak negeri Syria dengan Malaysia. Ha, hak tu atas kaji ya dari hafal kita akan mengamal. Ya, gini sikit tu ada. Sepoknya kita diri ni dok dengar deh banyak sepoknya wak weti baru ni deh. Ada boleh ada pendapat weti akon ataupun rakyat napok sama juga berkaitan dengan proses hak lepas mari dah ni banyak soalan terhadap deh. Kata proses betul lah, proses tipu lah, proses paksa lah. Ada siapa pendapat banyak-banyak tu kata kena mansuh, kena peracau proses tu. Bukan tak usah proses, bukan tak usah proses perdamaian kajak kira. Tapi ada juga daripada di besar wash, daripada banyak-banyak kata belah lah aku mana pun boleh kajak kira, tak apa dah. Sokong gi dulu, pas kau masuk jadi komolek-komolek. Pendapat tu lah aku mana sebenarnya? Saya, kalulah rakyat duk nak kepada kedamaian yang bererti ke kedamaian itu betul dengan kanak ke ayat puas hati sungguh. Lepas tu dibanding tengok dalam proses perdamaian untuk jalan itu betul ke tak. Kalau betul, sokong. Kalau tak betul, nak pergi sokong apa tak betul dengan hak kita. Dengan sebab demo untuk jalan untuk nak ubah nasib kita. Demo jalan ubah nasib ayat. Tapi yang penting di hari ini, pasti kita kena ambil maklumat untuk berlaku dalam proses perdamaian itu. Widu bek habis dulu untuk nak tahu kata benda benar tu lagu mana. Nah, benda benar hok hok jalan gitu lagu mana. Takut-takut kita gi buat putusan menentu sikap kita tu di atas maklumat tak cukup. Di atas maklumat tak ada. Ha situ ya. Tapi di hari ini dia kalau lah orang hok boleh garanti, boleh fantong sungguh. Nah, ada gapo berlaku nampak? Tengok kono lagu saya kecek kok ni. Ada gambar. Beju kata suasana amel lah ni Beju ya. Beju kata suasana amel. Suasana amel lagi deh. Nah, mana rasa ni? Sani tu ha apa kalau kayak semua ni sani tu kayak lah kalau kayak semua napok kata ni betul sokong. Napok kata tak betul dok kasih sokong apa dok situ lah. Cumanya di hari ini tu orang hok pergi kebenaran tu tak ada boleh menjelah kepada masyarakat umum, menjelah kepada rakyat, menjelah kepada dunia. Pihak orang pergi kebenaran. Nah. Kalau jepuk parado mari molek, parado ngatui mari saya sokong. Boleh tahu. Nah, maklumat berbeza dengan fikiran rakyat. Nah. Lagu mana untuk kita tu boleh buat putusan jadi. Nah, jelas sikit lagi. Tetapi kita boleh harap tahu mana? Kata parado ngatui boleh ui benda sungguh. Nah. Orang okay, pergi benda sungguh dari ni bukan paradang, bukan tawi. Orang okay, pergi benda sungguh di atas berlaku 28 kumpar dengan 28 minat iaitu Hasan Toyib. Hasan Toyib dengan saya-saya, tiga orang lagi. Lepas tu orang okay, baru pulak masuk pulak 28 minat. Dah. Orang okay, pergi kebenaran. Dah. Lepas tu saat ni. Tak tahu juga boleh hadir aku itu baik dah. Saya tak tengok berita, banyak je dah hari ni. Mungkin. Lepas mana ni saat ni tak ada piyoyak lagi kata Hasan Toyib tu baik penjelasan. Tapi mungkin ada. Sebab apa? Saya rasa mangkalu lah BRN ada hubungan dengan Hasan Toyib jadi molek lagi. Dah tak ada reject Hasan Toyib lagi kata mu ni nampak gi ngaku kalah dan mu dok tahan siding dah kacang masuk gi juga. Kalau si hubungan Hasan Toyib dengan BRN duk masih molek lagi, tak ada kena reject lagi, tak ada kena pecat lagi. Nah. Saya rasa punya BRN kalulah tak ubah ideologi kemerdekaan, tak ubah prinsip perjuangan bentuk revolusi, lepas pada ni saya yakin kata kena ada penjelasan. Sebab ni nak timo tak leh. Proses kecek kira walaupun bukan ceracah pun,
kecek kira untuk wilayah gamaya kepada dunia kata di hari ini jalannya revolusi sudah ubah jalan gi damai gi getangi gi jadi patiruk dah. Ha tu. Pakal masih tetap tu yang ada sikap saya rasa pengakace duk lawe 20 tahun. Para syuhada para syahid banyak mana? Nah, nak jawab kepada para syuhada para syahid aku mana? Ha. Kalulah tak ubah. Kalau ubah, ah tu sikap rakyat sendirilah. Di atas benda biar eng duk jalan dan kita setuju benda duk tak batas. Biar eng buat diri kau rakyat buat diri saya tak tahu. Tapi kalau benda tu dah batas, patani merdeka tak batas. Masih tu nak tu nak kecek kira diri lah rakyat. Saya tak ada cinang. Nah, saya tak ada heret fikir rakyat bisu pun saya. Tapi ni ada satu maklumat hak betul dengan keadaan semasa duk jadi dia hari ni. Lepas tu nak sikap ke mana? Serah. Nah, nasik rakyat. Rakyat di sini bukan bentuk idu-idu. Nak boleh jadi anjing dua rakyat mencipta kedamaian, kena ada status politik. Bukan bentuk idu-idu. Sebab saya banyak weti dah, banyak patah dah. Sebut atau kanak-kanak rakyat, siku balik. Rakyat mana? Munduk ambil kanak-kanak rakyat mana? Haa, tu siap. Nah. Rakyat di sini, nah, kalau dalam bentuk politik untuk nak membawa suara pergi kepada lahir kesudahan, lahir penyelesaian masalah, nah, ia kena ada status politik. Status politik situ tiga perkara tadi dan kena ada organisasi rakyat. Kena ada persatuan rakyat. Kena ada hubungan ikatan bentuk organisasi. Kena ada ikatan agenda matlamat yang berpolitik. Mana tahu nak ada matlamat berpolitik, kena ada organisasi politik. Kena ada organisasi rakyat. Melalui kita buat martabah. Ha, ia akan ada jawatan kuasa martabah. Waktu suara sebahagian rakyat yang melalui persatuan martabah. Yang suka menaksik. Menaksik kompang ke apa. Itu salah satu suara rakyat melalui persatuan naksik. Yang suka main bunga cantik. Itu salah satu suara rakyat juga. Kalau tak ada persatuan, kita kena duk demo diskredit kamu, demo siku balik kamu. Duk mereka suara rakyat dah salah mamak mana mari. Mana kata suara nak jadi suara rakyat, kena melalui suara bentuk persatuan. Persatuan nak boleh jadi persatuan rakyat, kena ada ilmu, kena ada jaringan, kena ada penjelasan, penerangan, terus-terang boleh dengan rakyat. Boleh masyarakat umum tu mari paksa masyarakat kita boleh. Tu barulah boleh status politik. Barulah kita boleh ambil agenda, dinamo kata agenda rakyat, kanak-kanak rakyat, menentu nasib kita sendiri boleh. Kalau tidak, orang yang ada status politik iaitu BRN dengan CIA belum tentu. Sebab kita ada status politik. Nah, duk sebut WhatsApp bukan tapi nak buat apa tak boleh. Sebab status politik tak ada. Mas mulai daripada ni kalulah betul-betul nak menentu nasib dia sendiri pasti kena ada status politik. Nah, bagi saya tu. Dah. Ya, terima kasih kepada Tuan Dania. Ada sebenarnya saya dia ada soalan lagi deh. Tapi mungkin boleh ada sidang lain lagi. Seterusnya deh. Saya deh kembali kepada Juhar deh. Juhadi ini sebenarnya dia guna bahasa Inggeris boleh tapi bahasa dia pun boleh bahasa Melayu Indonesia deh. Dia kata saya tanya dah ni dia kata dia nak kena kecek bahasa deh. Juhar, so saya kecek belek-belek deh mah deh. Soalan dari saya. Hari ini topik untuk kita berbicara itu ialah agenda rakyat dalam menciptakan kedamaian. Begini, sebelum Juhar jawab soalan daripada saya ada sedikit mau tanya. Tadi dari Ayub Patan, dari Daniel, ada juga kita berbicara tentang agreement yang peace dialogue di antara gerakan kemerdekaan yang nama BRN dan kerajaan Thailand, kerajaan Yingluck. Dalam sains itu hanya dialog, bukan negosiasi. Maksudnya tidak ada berkaitan dengan kehukuman, tak ada berkaitan dengan hukum. So soalan saya di tempat lain, Juhar sendiri berpengalaman di Aceh, semasa dialog bukan negosiasi, ada enggak sains nama? Ya, pertama-tama saya berterima kasih banyak saya diundang hadir di sini dan
latar belakang saya dari Finlandia, negara jauh. Satu minggu lalu saya masih ada di Finlandia, di mana ada salju, saya main ski, itu suhu dingin sekali, itu danau-danau, itu beku es sampai 1 meter. Hari ini kita ada di Patani. Dan saya dengan 2 teman saya ingin memperkenalkan Robert dan Nick. Robert dari negara Swedia, negara tetangga dengan Finlandia, dan Nick dari Inggris. Saya ingin jawab melalui mencerita, membagi sedikit pengalaman dari proses perdamaian Aceh. Saya masuk di Indonesia tahun 1985, 28 tahun lalu dengan istri saya di Makassar, Sulawesi Selatan, belajar bahasa, belajar agama, belajar adat istiadat. Kemudian tahun 2000 saya mulai belajar keadaan di Aceh. Aceh kan adalah hanya sekitar 600 km dari Patani ke arah barat. Dan saya juga mau menjelaskan bahwa kami tidak pikir Aceh dan Patani sama. Memang ada banyak yang beda. Tetapi itu bagus kita belajari bagaimana proses perdamaian di wilayah lain dan negara lain, supaya kita bisa belajar apa yang bisa lakukan di sini. Saya belajar dulu sekitar 3 tahun keadaan di Aceh, kenapa ada konflik, kenapa tidak bisa sukses, tidak ada dialog atau musyawarah. Dan tahun 2003, 10 tahun lalu, saya hubungi pimpinan-pimpinan GAM, gerakan Aceh Merdeka itu, Malik Mahmud, Tengku Malik Mahmud dengan Dr. Zaini Abdullah. Kami bertemu dan saya menjelaskan bagaimana pikiran saya kita bisa menyediakan ruangan untuk dialog, untuk lanjutkan proses yang tempo hari putus. 1,5 tahun kemudian, dan ini semua terjadi sebelum tsunami, pihak pemerintah Indonesia, pemerintah baru, Presiden Yudhoyono dan Wakil Presiden Yusuf Kalla, setuju, mereka tersedia datang ke Helsinki untuk proses rundingan, proses dialog. Dan 2 hari sebelum tsunami, tanggal 24 Desember 2004, Malik Mahmud konfirmasikan, kami juga tersedia datang ke Helsinki. Asal pemerintah Indonesia ikhlas. Kemudian kami rundingan pertemuan 7 kali di Helsinki selama 7 bulan. Dan syukurlah bisa mencapai kompromi antara pemerintah Indonesia dan GAM. Dan mereka tanda tangani MOU Helsinki. Ini sebenarnya bagian dari jawaban. Itu MOU Helsinki tidak ada banyak dasar hukum internasional. Tetapi itu adalah komitmen dari pihak dua-dua untuk menghentikan, berhenti konflik di Aceh. Itu kan saya lanjutkan sedikit, sekitar 1-2 jam lagi. Saya ada detail sedikit nak tanya. Detail di dalam agreement itu, MOU itu, ada enggak berkenaan dengan pihak GAM atau pihak Indonesia pasti berdialog di bawah perlembagaan Indonesia atau sebagainya, ada tak? Bagaimana dalam, dalam MOU itu? Ya. Dalam MOU itu, macam MOU di antara BRM dengan kerajaan Thai, dia pasti dialog di bawah perlembagaan Thai Constitution. Kalau jawaban saya begini,
waktu pertemuan antara pemerintah Indonesia dan GAM di Helsinki tidak ada perjanjian. Itu ada komitmen untuk datang ke Helsinki untuk musyawarah, untuk diskusi semua putir-putir, dan hanya ada janji yang ditandatangani setelah pihak dua-dua setuju. Setelah selesai, setelah mereka bilang oke, ini kita bisa terima. Saya tidak mau mempersalahkan apa yang ada proses di Malaysia, tetapi ini adalah satu hal yang kami ingin membagi pengalaman kami. Kami tidak cari posisi, kami harus mimpin proses. Kami manusia, meskipun kami orang Barat, bukan orang Thai atau orang Patani. Kita manusia, kita ada bagaimana penghargaan kepada kemanusiaan dan mau kerjasama dengan pemerintah pusat maupun dengan masyarakat di sini, termasuk juga gerakan. Kalau kami diterima, apa hal yang kita bisa bantu atau kami bisa bantu? Kemungkinan besar pengalaman yang kami sudah dapat dalam 10 tahun dan kami belum lepas dari Aceh. Kemarin saya bicara dengan Malik Mahmud, dengan Gubernur Zaini Abdullah yang adalah sekarang Gubernur Aceh. Minggu depan saya turun lagi di Jakarta. Masih ada hal-hal yang harus dibicarakan, harus difasilitasi antara pemerintah pusat Jakarta dengan orang Aceh. Karena proses perdamaian itu bukan 6 bulan saja, bukan 2 tahun saja, itu adalah proses panjang. Kalau kita tanya dari manusia di mana saja, apakah di Patani, apakah di Indonesia, apakah di Swedia, Inggris, Finlandia, Afrika, apakah kalau kita bisa pilih, kita sakit atau kita tidak sakit? Anak-anak pun pasti jawab, oh saya tidak mau sakit, saya mau saya sembuh. Atau kita tanya, mau lapar atau mau kenyang? Pasti semua orang bilang, ya kita tidak mau lapar, kita mau kenyang. Atau boleh pilih mau menangis setiap hari atau mau tertawa. Semua orang di dunia pilih, ya kita mau gembira, kita mau happy. Kenapa saya tanya ini atau menjelaskan? Pada umumnya di mana-mana di dunia, orang pasti pilih damai daripada perang. Itu jelas. Sama juga waktu kami ada rundingan di Helsinki 2 kali. Sebelum ketiga kalinya saya memang turun di Aceh bulan Maret 2005 untuk bertemu dengan masyarakat. Tanya di kampung-kampung bagaimana pendapat rundingan Helsinki, bagus tidak? Oh bagus sekali. Yang kita mau damai. Ini sama hari ini kita diskusi apa perang, apa pentingnya masyarakat dalam proses perdamaian. Sangat penting. Tanpa dukungan masyarakat tidak bisa ada sukses untuk selesai konflik. Dan itu yang kita bicara hari ini. Saya rasa ini yang kami mau sampaikan, dan saya pasti ada pikiran-pikiran lain. Mungkin saya boleh menjelaskan bahwa bukan ini kali saja kami turun di Patani. Selama 3-4 tahun kami sudah turun, ya setiap 2 bulan atau begitu, sudah kunjungi beberapa kampung atau wilayah, apakah Yingo, apakah Saiburi, apakah Russo, apakah Betong,
ya keliling, bertemu ustaz, bertemu akademis, bertemu Ayub, sudah 4 tahun lalu kami bertemu pertama kalinya. 3 bulan lalu saya ikut pertemuan tadika di Baco. Ya, tentu itu adalah satu keuntungan Robert dan saya, kami bisa bicara bahasa Indonesia. Mudah-mudahan bisa mengerti. Ya, sayang kalau bahasa Thai kami masih kurang. Hanya tahu sawadikap dan kapungkap. Tetapi ini yang saya mau membagi, bahwa kami turun di sini untuk komitmen. Mudah-mudahan bisa cari jalan keluar dari situasi yang adalah konflik. Dan pasti kami bukan hanya bisa turun di sini, harus turun di Bangkok. Dan selama ini kami tidak pernah rasa tidak diterima. Itu yang kami gembira. Artef kami sudah ketemu 3 tahun lalu, selalu rasa seperti saudara, sama juga dengan Anda di sini. Ya, ini yang saya ingin sampaikan. Ini juga, saya ada lagi satu soalan. Sebenarnya walaupun banyak-banyak pihak yang berbagai pendapat berkenaan dengan peace di Aceh, peace di lain-lain tempat, dengan sebab Aceh sendiri dapat saja autonomi, bukan kemerdekaan. Tetapi walaupun yang dapat saja autonomi, tapi sekarang suasananya sudah aman, tidak ada kekerasan. Itu yang penting. Soalan saya, bagaimanakah rakyat Patani patut peranan rakyat Patani untuk tidak mengikut apakah benda yang gagal dalam proses yang sudah dipengalaman daripada Aceh. Seperti sekarang kita ada juga rakan-rakan dari Aceh. Rakan-rakan dari Aceh memberitahu semasa perjanjian di Helsinki itu ada juga agreement, banyak-banyak agreement. Salah satunya agreement yaitu Aceh sendiri berhak untuk koordinasi dengan dunia luar berkenaan dengan ekonomi. Tetapi sampai sekarang setiap kali ada perniagaan di antara Eropah dengan Aceh sendiri enggak boleh selesai lagi, dengan sebab di Parlimen Indonesia belum mengadakan akta untuk untuk mengizinkan. Ini mungkin salah satu kekurangan juga. So ada juga daripada rakan Aceh, maksudnya ini jangan sekali Patani mengikut benda begini. Kalau tidak akan menjadi masalah selepas agreement. Yeah. Saya rasa itu jelas semua orang mengerti kalau sudah pernah ada pencobaan untuk selesai konflik. Kita harus evaluasi, kita harus analisasi. Kalau ada kali berikut, kita usahakan dan ada usaha, jangan kita membuat kesalahan yang dulu. Atau kalau ada di wilayah lain, di negara lain, konflik yang diusahakan selesai tetapi ada kesalahan. Itu memang saya sampaikan bahwa kita harus sangat serius. Kalau kita mulai proses dialog, itu harus direncanakan dengan baik, harus dilaksanakan dengan baik. Tidak cukup kita ada keinginan, dan ya mungkin diharapkan saya komentar sedikit tentang proses yang baru dimulai beberapa bulan lalu di Malaysia. Ya, hati saya katakan itu bagus, tetapi mungkin pikiran saya atau kepala saya, otak saya katakan mungkin masih ada hal-hal yang kurang, benar, bahwa harus diperbaiki dengan cara bagus. Ya, mungkin itu komentar saya.
Okay, terima kasih kepada Juha. Terima kasih kepada Juha yang mana diri deh. Walaupun orang jauh, orang Eropah, orang kamu putih deh. Tapi deh pengalaman hak rumah kita ni deh banyak sekali dan boleh juga ambil pengalaman dia hok semasa ada pengalaman dari Aceh juga ni, we pendapat pada kita deh. Ya. Ada lagi? Ya, ada sedikit lagi. Mungkin ada yang ingin tahu apa rencana kami. Ada satu rencana untuk tahun ini melakukan kunjungan dari Aceh, dari pimpinan-pimpinan yang dulu pimpinan gerakan Aceh Merdeka yang sekarang pimpinan pemerintah di Aceh, untuk datang ke Patani, ke Bangkok untuk membagi pengalaman. Kenapa dulu ada konflik di Aceh? Kenapa mau ikut proses dialog? Kenapa mau tanda tangan nih, mau setuju tentang penyelesaian konflik? Dan bagaimana ini 8 tahun ada implementasi perdamaian, kenapa masih setuju, masih kuat atau lebih kuat lagi itu perdamaian? Sama juga Nick yang dari Inggris, dia ada hubungan dengan Irlandia Utara. Di Irlandia Utara cukup lama juga ada konflik domestik. Tetapi akhirnya mereka juga selesai konflik itu sekitar 15 tahun lalu. Kalau mereka, itu tujuan kami untuk mendatangkan kerjasama dengan Tengku Ayub dan Artef dan Seoboto dan pemerintah pusat, untuk mendatangkan supaya bukan hanya kami yang membagi pengalaman, mereka yang sendiri merasakan konflik di negara lain datang untuk membantu kerjasama. Nah, ini saya rasa ini mudah-mudahan bisa sukses, dan untuk itu kami khusus dapat perlu dukungan masyarakat. Terima kasih kepada Juha sekali lagi deh. Kalau dengar Juha ni, apa tak, kita diri rasa wak deh, wak. Apa panggil? Ai deh. Wak-wak hok kedamaian itu mungkin tak ada jauh sangat deh. Sebab dia ni jauh ni duk mari gimari-gimari kok ni mungkin ni salah satu dia diri telah bangun dah ada kata kedamaian itu tak lama sangat. Dia ni adalah peluang dia sendiri untuk mari buat koordinasi dengan rakyat tani deh. Tagi deh, saya diri mungkin ada wi masa sedikit deh, yang kedua kepada ahli panel semua, tapi sebelum nak wi itu deh, mungkin wi kecek serta kesimpulan, sebelum ini nak wi deh, buka kepada rakyat deh, boleh wi pendapat ataupun soalan deh, nak wi pendapat pun boleh deh, apa panggil bahasa yang tempti lah deh, penuh-penuh lah deh, nak wi pendapat lagu mana, tak nanti fikir supa, Bicara kon atas weti ni deh, fikir tak supa pun deh, pebayu ayat sana deh, kita kena terima orang fikir tak supa deh, dengan kita kena terima dan kita fikir lagu mana tu usaha tukar pendapat dengan semua. Dan selepas tukar pendapat ataupun we soalan dah, saya nak we setiap orang ni deh jawab dan we kesimpulan deh. Lepas tu deh, dipersilakan kepada semua rakyat taning yang mana duduk sini ataupun tepi-tepi deh, ada soalan ataupun nak tukar pendapat deh, dipersilakan. Belakang ada mic dekat belakang, tolong file teknik tolong tengok deh, ada mic dekat belakang. Kalau tak ada depan tak apa. Jalan mic depan sikit tak apa. Bayu busy ini ya, atau nama ไม่ ต้องถาม deh, Bayu busy ini, Bayu busy. Bukan ini mungkin soalan sungguh kau lagu mana deh, kita nanti dengar deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, ya syukurlah subhanahu wa ta'ala boleh
kita mari bersama menyaksi hak kita dalam petani, negeri petani kita dah. Soalan kita hari ini kita nak tanya Bang Yuk. Masalah ha pakak undang-undang ada tiga undang-undang di sini. Nah. Undang-undang kabukol di sini ni ya bakal undang-undang ra bawa hati betai. Nah, undang-undang ra bawa hati bakal sorok hak rakyat. Banyak sekali dah. Tapi misalnya tiga wilayah ni enggak ya nak merdeka. Walaupun nak otonomi, walaupun nak duduk bawah negeri Sia. Nah. Lepas tu negeri Sia boleh tak nak bakal rosak rakyat ni untuk nak melatasi tiga wilayah ni. Nah. Tapi negeri Sia ya bakal rata mana bakal pun lembaga atau negeri Sia ni memikan je ni dan rata manusia atau ini buat terhati dengan ya atau buat terhati dengan dia akan memikan je ni dan nah. Tapi boleh tak seorang ayat ni untuk menentukan nasib ayat atau nak metah diri. Nak atau nak kamu catatkan orang tua ing. Boleh tak? Boleh bawah undang-undang. Hak petik negeri Sia ni. Bakal adiaukan. Tak boleh pecah negeri Sia ni. Bakal ayat nak netu nasib sendiri boleh tak? Mayu. Nanti gini bila kita boleh tanya. Tu, dah tanya belakang lepas tu berjawab kali gue. Ha. Ada soalan lagi seterusnya deh. Gini kau panggil kamu tam sinam dah yuk. Oh sinam ini. Pak be ano be tak sinam be be yuk kok. Be apa kapung betul betul tu deh. Ah okey deh. Be yuk jawab soalan tu. Ah kamu tam soalan molek. Kalau ada kau tanya lagi seterusnya deh. Kalau tak ada saya nak be yuk jawab dulu tak sebab yuk gimana. Kalau ada deh dipersilakan. Ke pom kamu tam ni molek nah. คือล้นนิ่งเรื่องกระจายอำนาจบุกเกจพวกอีกจังหวะอะไรมาเดี๋ยววะแล้วนี่เรื่องอยากเรื่องการคลายเรื่องการกระจายอำนาจไม่ใช่เฉพาะสามจังหวัดโอเคเชียงใหม่แล้วนี่เดี๋ยววะจะกะภูเก็ตเดี๋ยววะจะกะแล้วนี่ล้นนี้การรวมศูนย์มันเป็นปัญหาโอเคเดี๋ยววะละก่อนชุมชนยุ่งยากตัดดีหรอkita nak buat lah mana, atau air kapung nak buat mana, nak buat tebik buat mana. Jadi, cari kering mua lah, ini ya, tong kit. Mi bang suan, terpohok masuk, nak buat. Itu ke suan neng. Kalau orang lain nak buat lagi, nak buat lagi. Kita nak buat sendiri, kita nak buat buat mana. Ini pemat tham dai, nah. Ini demokrasi pemat tham dai. Jod ke, mung jat tham yang ngai hai siang chau ban, si mung yak jat bawa chau ban yak jat dai, ini hai man pen kwam ruu ok ma.ทำความเห็นชาวบ้านให้มันนูนแล้วเป็นความรู้ไงอันนี้ต้องอาศัยนักเอคอนอมิกนักวิชาการมาช่วยทำยังไงอันนี้น่าทำนะสำหรับบางนะอันนี้คือเป็นระดับธรรมดาก่อนนะนี่ไม่ใช่ระดับใหญ่โตระดับธรรมดาระดับธรรมดาเราไปไม่ได้เราจะไประดับต่อไปนี่ผมว่าอันนี้ยิ่งยากเอาระดับธรรมดาเนี่ยระดับกระจายอำนาจธรรมดาเนี่ยที่จะไปได้เนี่ยมาตรา78มาตรา281 282ที่มีอยู่เนี่ยมันจะทำได้ไหมอันนี้ผมความเห็นตัวนะ yeah. แค่เอาให้ได้ระดับธรรมดานี่ก่อนเนี่ยไปผมว่าไปได้แต่โจทย์ก็คือว่าการตื่นตัวของคนเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะที่ปัตตานีนะเชียงใหม่ผมไปบรรยายที่ภูเก็ตพวกภูเก็ตเริ่มจะถามถึงว่าไอ้ภาษีของตัวเองเนี่ยให้คนส่วนกลางใช้จะทำยังไงให้คนภูเก็ตได้ใช้ภาษีของตัวเองด้วยอันนี้ผมว่าน่าสนใจแต่ว่าการพูดเรื่องแบบนี้มันจะต้องไม่พูดที่ปัตตานีโดดๆจะต้องเชื่อมโยงกับเชียงใหม่จะต้องเชื่อมโยงกับภูเก็ตจะต้องเชื่อมโยงกับพะเยาจะต้องเชื่อมโยงกับอีกหลายจังหวัดที่สนใจเรื่องการกระจายอำนาจอันนี้ต้องทำอันที่สองจะต้องไม่พูดในพวกกันเองต้องพูดให้คนอื่นได้รู้ด้วยว่าเราก็ทำเรื่องแบบนี้เพราะเราต้องหนุนมือจากคนนอกมาช่วยเรื่องแบบนี้ด้วยเหมือนกรณีเนี้ยต้องหนุนคนนอกมันเป็นไปไม่ได้ที่บอกว่าเราจะขึ้นมาโดยตัวเองโดยเรามีอยู่แค่นี้เป็นไปไม่ได้สำหรับผมนะผมว่าอันนี้มันต้องทำยันตราสีบากูยังนบิเกกูนี่ยังอะไรบิเกะมาดูดูหรอปากิตต้องงาจีบล่ะก็ว่ามึงงาจีรามไม่เบ็ดเราแก่ลาแปะเท่าไงงาจีปะเท่าหรอว่ามึงงาจีลาแปะตึงก็สมิลแหล่ตึงก็ตูจ๋อเบ็ดเราแก่ไรอย่างงี้ปังงาจีรัตสักล่ะก็หรอคนนี้ปุโรเท่ามึงมาสายจู่ปะเท่าปะเท่าอ่ะกูอ่ะจู่อาส่งนี่น้อยยากนะเออนอกอยากจะมึงมันดูเลยวิเกลเบอร์เรากูกลัวได้ก็ยิ้มอะไรเพราะว่ามึงนี่ธรรมดาที่ตัวมันยิ่งก็รอแค่นั้นอะ
จนะรักดีธรรมดาดูว่าจสุราแต่งงแม่แหลกอีตือปาบุเลชายโยตะยุบยุงไงตะโจนี่มึงเนาะชายโยตะชายโยยอดรวมกะรอโอเครวมกะรอยอคือนตะงอปะบัวแตกูนี่กะตะกูเลยกะเจ็บเลยชายโยกะดอกตู่ยอยอตะเลชายโยกะไรนตะงออามันกะบัวปะบัวแตกิตอซอลายยอตะเลชายโยบุนอลายยอปายยังครัวยังตะงอปะกิตอรอญอกกิตอรอญอกดิมันโนรอญอกอันดอระตะปะรอญอกมนุษย์กะละดะตะปะรอญอกตะเลหะดิมนุษย์Ya kan ada tempat rojok. Wah yang ketiga, benar kita nak gedoh satu benar ni, ya kena tengok, ya kena cari cong dulu. Bukan nak pergi gedoh sekaligus. Dah, ya kena kau wak lagi. Supaya kita nak wak ni. Kita nampak seperti dengan Johan kecek. Di hari ni kita sedia apa masalah aman damai. Kita sedia apa? Ya kita biar kita nak kecek, biar sedap mulut, ya tak payah. Tapi nak wak tak boleh. Tak ada tekah kita dengan butang, kecek bisa nak mulut, ibu butik ku. Tapi pahala tu tak ada buat tahik apa, sebab orang kata. Ini aku nak ayak muntah-muntah ni. Kalau nak kecek aku tu tak ayah. Tak ada ayah, tapi nak kecek untuk wirakyat. Tak susah wirakyat boleh duduk. Orang tak mari jindak, tak mari hinak dia, ini payah. Tapi tu dia kena pakai strategi, kena pakai otak, boleh pakai anak pesu. Lepas tu dia pakai kita kandok, orang rakyat kandok. Baru kita boleh pergi. Ni kalau kita buat sedak sore, orang balik tengok belakang ada dua orang. Peri. Mana tu tak ada sedia. Benda ni bukan benda kecil lah. Bukan benda nak, benda ni besar, ada benda nak buat sekolah tadika lagi. Lain kerongsang amnah, kan mengenai kan berkong. Kita buat tadika lagi, kita cedek. Apa nak buat benda ni? Buat kecil sedak dah buat tu. Oh, boleh tubik YouTube buat tiga kali tu sedak dah. Ini peri ya kalau kurir. Dan mung tubik, ya tubik cocek tong tiga sekali. Habis kau luar mung. Tak ada apa sekarang. Oh ya kamu. Saya nak tanya hal kecil amnah sekisah ni deh. Soalnya seterusnya benar deh. Supaya bukan kau mahin saya ni. Deh. Kayak Bayu kata saya, kenapa bezo dengan Bayu ni. Okey kata gini Bayu deh. Kan kecil amnah ni deh. Orang awak awak gi. Tapi kalau lepas mari dah ni komun sebaliknya dia panggil fok kecik amnah ni dia panggil fok ada fok patiru. Lepas tu kalau Bayu ada peluang tengok saya biasa dengar voice TV deh. Mungkin hok merah ni dah jelas dah deh. Tuwe ya anak taksin deh. Tapi yo ya kata kalau negeri sie betul-betul nak berikan kecik amnah dan benar ni berhak dalam pesati betai ke. Macam pen kena awak jadi perobo kecik amnah telak jangguat. Kena tahu awak yang di Porobo, sebab Porobo Oboto, kau waktu besok seluruh lalu. Fok ni kata, kan kecil amnat ni adalah kerengmu nak UBCAD ini klai amnat vi kau lama. Porobo kecil amnat yang telah jangguan. Fok Chiang Mai kena juwe, Fok Chiang Mai nak yo taning juwe, Fok taning. Bapa tahu awak yang di Porobo, so tu be Porobo kecil amnat, setiap jangguan yang di kecil amnat laku. Ini daripada Fok Merah yo bikin lagu ni. Sebab yo tak sokong kan kecil amnat. Fok Merah tak sokong Chiang Mai mana kon, Bukit mana kon. Kita sokong je lah. Nah, ini komun sebaliknya lah. Bayu tera tukar pendapat dengan benar. Bang ไม่มีความเห็นนะแต่บาง รู้สึกว่าเราต้องวิเคราะห์บนพื้นฐานความเป็นจริงตะกี้ต่อไปได้ในระดับไหนอย่าวิเคราะห์อย่าวิเคราะห์ปัญหาสังคมบนความปรารถนาดีของเราแต่ต้องวิเคราะห์จากฐานความเป็นจริงความเป็นจริงของอิตอซินิงตาราฮานโนกิตอบเลกีอิตอตะเลวิเคราะห์แบบปรารถนาดีนะฐานความเป็นจริงของอิตอบเลกีkita boleh kita mana kita kita kata dulu kalau pada Pak Yuk supaya ini supaya orang kata pok dia mau buka peluang masalah aman damai kita nak duduk saja tak boleh hadi ya kena ada ini peluang yang boleh buka kita nak buat lahan kita nak boleh gi nak boleh jalan tak tu ya tak nak fikir tak nak fikir jauh supaya ngaji piatri dok nak fikir baik tamada lo nak fikir baik kalau tadika buat tadika ngaji kalau agama tu baik kalau pada kalau agama ngaji kalau ikat contoh sana Islam tu ya macam malam-malam ngaji kira hati tapi tu ya tak nak fikir jauh ni nak ada buat apa tu dulu. Kenapa? Kerana lah paikat tu yang ramah orang okay, bawah. Orang okay, bawah radak tu yang ramah. Nak fikir lagu tu dulu. We boleh pergi, kalau kita cedek lah benar ni molek ni. Sepuluh hari ni. Tu yang kecek molek. Masalah suasana ni. Kalau biasa sampai dulu ni. Suasana buat ni tak boleh kecek ni. Tak boleh huak ni. Mungkin tengok pemerai mu. Kalau sampai dulu mu tak apa. Ni cak dah sekam buat tu. Mungkin tengok pemerai. Sampai itu tak apa. Ni nak huak ni. Mana tu suasana ni ada. Dia ada bubuh. Tapi itu kita tak leh kata kita duduk ni kata tak ada ubah langsung. Ya ada ubah dari ni. Orang muda baru ni yang ngaji lebih dulu. Ya ada juga fikir dia. Kita tapi dia tak leh tahu orang tua.
Tak boleh tinggal ke semua ni. Kalau tak ada ke semua, tak apa ni semua ini. Ya tak apa. Ini yang kena tak apa lah. Habis kita kata, kita nak buat lah mana tepuk kita. Nampak biar kita kecek satu petani. Satu petani kita weh. Tapi biar baloh 70 petani. Kita ni. Biar oh, satu petani. Biar baloh buku apa. Sikit yang ingat. Maya bek ni. Itu yang kita. Alah. Itu tempat tak ada. Weh satu petani. So ya jangan semaya bek ni. Allah. Tak lah nak. Ya kamu. Nak lah nak maya lagi. Tak ada payah lagi. Mereka teruk macam itu kau. Ni kita duk gaduh. Nak buat makhluk, nak diri ke nak menyatak. Tu yang kita. Tak ada kecek benda lain lagi tu. Kecek buat kita. Satu petani 70 baloh. Modok. Ni yang kita kena beki ni. Pak kita nak pergi aman damai ke mana. Dia kena klik-klik tengok musyarakat kita. Pak kita kalau kecek masalah musyarakat, dia tak boleh tinggal agama. Tak boleh tinggal budaya. Dia tak boleh tinggal cerak. Ni aman damai. Aman damai yang kena pergi pada agama, pergi pada budaya, pergi kepada kedudukan kita. Ni yang dapat boleh pergi. Saya kata boleh pergi kalau kita boleh tu. Kalau kita tengok semua seluruh dunia ni. Johan tahu. Saya yuk kita tengok Pak Ayah kita di Kashmir. Balah gitu kak. Kita tengok di mana-mana jumpa. Tapi so. So kita jumpa ni. Orang kalau orang sini tu baik kita luar. Ya macam lain. Ya duduk macam lain. Kita akhir contoh. Yuk pergi di Amerika, jumpa orang Palestin. 100 orang Palestin di Amerika, 50 orang di Bomo. 30 orang yang di akademik. 10 orang yang nak serokit. 2 orang yang pencuali lia kongkai. Baik tak? Mau pita, baik tak? Pencuali lia kongkai, tolak kata. 2 orang. Lepas tu yang dia... Ya teka. Orang tani tak tahu. Ini kita nampak kata kita berpenting biar kita kecok, biar kita kecek riak orang pada orang lain. Klik-klik tengok kita ni ada jaksa secara mana untuk orang tani sendiri. Ni penting kalau kepada pada saya. Rau riak orang macam orang lain, tapi jod คือ rau tam arai bang เพื่อ ให้ คน สังคม ที่ นี่ เข้า ใจ ใน สิ่ง ที่ เรา อยาก จะ เดิน ไป ข้าง หน้า อันนี้ คือ เรื่อง ใหญ่ ต้อง กลับ มา ดู ตัว เอง ก่อน อย่า ชี้ ไป ที่ อื่น โดย ที่ ไม่ ได้ มา ดู ตัว เอง อันนี้ ไป ไม่ ได้ อมัน ดามัย ก็ เหมือน กัน เริ่ม จาก ตัว เอง ใน การ พูด เรื่อง การ พูด คุย เรา จะ ต้อง ไม่ ยอม ให้ ความ แรง บอก เล่า อยู่ ข้าง เดียว เรา จะ ต้อง ให้ ความ สิ่ง ที่ เรา อยาก จะ อยู่ อยาก จะ เห็น วิถี ชีวิต เรา ออก ไป สู่ สาธารณะ ด้วย เพื่ออะไรเพื่อไปสู่สิ่งที่เราอยากจะต้องการต้องเริ่มจากตัวเราอันนี้ผมฝากเลยครับผมไม่เชื่อว่าสิ่งที่เราได้เริ่มจากตัวเราแล้วจะไปต่อสังคมไม่ได้ต้องเริ่มจากตัวเราไปต่อสังคมแล้วมันจะขยายอย่างที่ตัวแอร์บอกเซตัวนี้มันจะค่อยๆขยายออกไปบิชาราปัตตานีจะต้องค่อยๆขยายออกไปจากที่นู่นที่1ที่2ที่3จากคนหลายกลุ่มอันนี้มันจะเดินมันสร้างภูมิทั้งตานในการสร้างเครือข่ายและมีพื้นที่ในการที่จะคุยเป็นเรื่องเป็นราวจนกระทั่งรู้สึกว่านี่คือสวาสาโนที่เป็นจริงที่เดินไปได้และสังคมก็รับได้แล้วก็วินวินในกระบวนการพูดคุยอันนี้ผมฝากเลยครับขอบคุณมากครับSeterusnya ada soalan lagi deh. Sebenarnya masa ni lewat dah juga deh. Tapi kalau ada soalan lagi kau tuwe nak tamu, eh, boleh tanya kau deh. Ada lagi. Kalau tak ada saya nubi tuwe terus deh. Saya minta kasih sikit atas soalan kau saudara tanya tadi. Boleh ke tak kalau rakyat tu misalnya deh, ya misalnya kalau nak merdeka ataupun nak ekonomi ataupun nak macam mana? Dengan struktur cara mengetoh jari ini itu saudara tadi sebut atau mengetoh dengan demokrasi tapi demokrasi pasal siye nah bukan demokrasi pasal Finland tu nah demokrasi pasal siye pasal Thailand nah bagi saya kalau utonomi dari buat ibu bapa dan kakak semua sudah gambar kata cara mengetoh pusat tu dibakok dengan nasib kehidupan kita ni setuh sakut aku mana saya nak ambil kejadian dan peristiwa yang telah berlaku di Aceh nah yang telah berlaku di Aceh tahun 1998 nah masa tu tu Suharto ni adalah dunia semua ni terkenal kata orang yang pukul besi sangat tekel rakyat dia sendiri tu dengan cara kelas benar eh mengapa zalim
Nah, zona kedok tau. Tapi bagi rakyat Indonesia tu zona. Nah, sebab banyak yang mati dengan dia. Tapi itu kursi. Tapi apabila menyebelah-menyebelah, dia kena guling. Dia kena cabut oleh rakyat. Bersama dengan pelajar, bersama dengan pemuda, pemudi. Nah, hampir juta-juta juga ni pasal dah. Belaruk demonstrasi di Jakarta tu. Nah, lepas pada belaruk tu, Soeharto nak terhebat ni. Kekuatan rakyat. Tu baik mari. Nah, tak sih, duduk bawah kursi yang tekeh je. Apabila Soeharto calon mengetuh daripada kursi. Nah, yang tak hormat pada seorang rakyat. Diubah, ditukar, mari duduk di atas orang. Tak hormat dengan rakyat sikit. Nah, iaitu tukar lagi kepada Habibi. Nah, masa tu. Habibi tu, you naik jadi pengetah yang mula-mula, you pergi perjanjian, you kata, you nak we. Suasana demokrasi, iaitu demokrasi sini, seorang rakyat yang dihormati oleh pengetah. Seorang rakyat dapat menentu nasib hak rakyat. Nah, lepas pada tu, keadaan gerakan politik di Aceh, iaitu nak tuntut kemerdekaan di Aceh itu basuh, berkemeh. Nah, banyak sikap rakyat tu belum pada Habibie naik ke masa Soeharto, nah, tak berani. Seperti kalau banding dengan Taning, nah, ke belum tahun 50. Nah, kau duduk dalam keadaan, you tekan pit long, tuak pun, cakung lain lah. Masa tu tu, nestaj lah. Nah. Siapa orang dalam kampung tu tak wani ke luar, orang luar tak wani masuk. Kalau nak kau waktu tu, kalau turun ke kampung, nah, kecek sia-sia. Nak kau ambil berita, tapi nak mak ke kampung. Sebab apa kecek support dengan orang gede? Nah, masa tu. Kecek support dengan orang gede. Pelajar diri pun kalau tak anak cek naik, cek naik, lelak, nak mak ke kampung masa tu. Nah, tu nak kata, dia apabila struktur cara mengetuh di pusat tu ubah daripada hukum si, dia jadi demokrasi, dia jadi udara suasana melalui cara mengetuh tu ubah. Nah, dia buat we suasana gerak ke rakyat tu nekat. Nah, hak daripada tak berani nak teke ke apa tu jadi lega. Dan keadaan itu, di hari ini, kalau tengok di Bakok, belum lahir lagi. Tapi dengan keadaan organisasi banyak-banyak ongkoh antarabangsa mulai masuk mari. Seperti Pakta, EU, UN, ICRC, dah, kacak sakun. Jelas dah dia ini. Kereta pun tiga buah. Pak Dahak Merah, gimari-gimari. Itu apabila keadaan kita walaupun baca di batai, tak ada baca di batai sungguh. Dah, mengikut standar dunia, tapi ongkoh orang batik masuk mari jadi mata telinga, dia tak berani buat. Dah, dia tak berani buat juga. Tapi hanya kata, nak wisapa akibat akhir tu sudah melalui rakyat boleh menentu suara diri sendiri. Kita kena pisah wi cara mengetah di pusat tu ubah juga. Pas dia nak lawan dengan cara mengetah di pusat di Bakok dia hari ni. Iaitu sain-sain jaringnya hak saudara tahu. Nah, saudara tahu di pok baju merah gapo, baju merah ada banyak sain. Nah, merah nak bocor, merah komunis, merah sosialis, merah liberal. Tapi tak apa, dia tak setuju dengan kerongsang kan berkerong di pusat, hak duk masih sorok mari pada rakyat orang betul pemimpin, tapi pemimpin mengetuh kesudahan bukan duduk daripada wakil rakyat dok. Nah, duduk kepada askar. Duduk kepada orang yang tak ada kuasa mari pada rakyat. Orang yang di belakang tabir tak ada kuasa tunjuk lagi. Seperti apa yang saya ngoyak tu, demokrasi sia dah hari ni tak ada demokrasi sungguh dok. Iaitu matra 112. Nah, matra 112 ni jelas. Ada lagi unik-unik dalam zaman globalisasi ni, zaman ada gapo ni, ada Facebook, ada internet, ada gapo Dubai. Unik-unik yang we hak kepada manusia boleh guna sifat dewa. Ada lagi dalam negeri sia. Guna sifat dewa. Nah, nak kecek kira nak ngupak dia tak boleh. Supaya manusia lain tak boleh. Kena igat. Supaya akung kena igat tu kih gapo? Kih bahasa nak ngupak sikit we kepada orang hak duduk dalam istana. Kena igat juga. Nah, kalau unik-unik ni duk ada bukan demokrasi. Mana kata kalau nak jadi mudah dalam hak rakyat rakyat, tak ada tekanan, tak ada risiko, tak ada resetan tu, nah, kena ubah di pusat, kena pakak orang ego. Nah, kita kena pakak orang ego juga. Nah, tapi nak lari daripada risiko, lari daripada resetan tu, katung lajak nah, dalam hak nak ubah kongsan kamu ke apa-apa yuk atau tadi. Nah, tu kembali kepada rakyat sendiri pula. Kalau betul-betul nak ubah nasib diri sendiri, cara yang ada, tak ada mustahil. Nah, tak ada mustahil bagi adat saya. Nah, ngaji agama tak tinggi tapi mengikut adat politik tak ada mustahil. Nah, tak ada mustahil
di atas harapan rakyat nak menentu nasib di sendiri, walaupun rupa air lagu mana-mana pun, walaupun merdeka, walaupun otonomi, walaupun kacau nak boleh berlaku. Manusia, bangsa, air lain-lain besok bukti berlaku. India menjajah British, Burma menjajah British, Indonesia menjajah Holanda, Aceh menjajah Indonesia, Sudan menjajah kepada Sudan Utara, gapo Kosovo menjajah kepada gapo Kosovo? Yugoslavia. Nah, banyak-banyak bangsa yang menjajah, sebab apa? Pucu daripada lahir peperangan itu tak lain tak bukan mari daripada tindah menindah jajah menjajah. Itu pucu besar. Lahir perang yang pertama dan yang kedua pun daripada jajah menjajah dan tindah menindah. Sabit itulah apabila lahir UN lepas pada perang yang kedua, lahir perjanjian daripada pengesyarat. Nah, Semak Cajai, Semak Cacak tahun 1960. We peluang kepada bangsa mana yang jelas kata diri dia tu kena jajah, ada hak untuk nak kecak kebebasan. Itu undang-undang dunia we boleh. Tapi tergantung di atas sikap rakyat, kerana ke rakyat tu bukan rakyat bentuk individu lah. Rakyat bentuk kebangsaan. Eh. Mana kata kalau ada 2 juta, 1 juta seorang. Kalau mengikut prinsip demokrasi. Ada 2 juta, 1 juta seorang. Nak lagu mana? Tak mustahil bagi adat politik di hari ini yang dibimbing oleh demokrasi Amerika. Nah, bagi saya sekadar saja. Mungkin soalan daripada bawah tak ada dah dah. Lepas tu kira kata tahu mi lai je fak term term lah. Hello ครับ ก็คงฝากไม่เยอะครับ ก็สุดท้ายก็อยากจะฝากไว้ว่าผมก็ยังเชื่อในแนวทางสันติวิธีครับแล้วก็มันต้องมาจากประชาชนจริงๆครับผมอยากถามคำถามนึงกลับไปว่าประชาชนที่นี่พร้อมหรือยังที่จะออกไปเล่าเรื่องราวความต้องการความเป็นอยู่ของคุณที่นี่ถ้าพร้อมพวกเราพร้อมจะช่วยเหมือนกันครับใครอยากจะเป็นตัวแทนนะฮะที่แบบคิดว่าเอ้ยอยากเป็นตัวแทนไปพูดข้างนอกอะไรเงี้ยผมยังพอมีเครือข่ายทั่วประเทศอยู่เหมือนกันก็ติดต่อทางนี่บางอายุแบอีอะไรก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวเราลองคุยกันว่าเราจะทำยังไงกับเรื่องนี้ได้บ้างคุณต้องกล้าครับไม่ใช่คุณก็ไม่รู้ผมคงพูดแทนไม่ได้เพราะผมก็เป็นคนในพื้นที่จะไปพูดก็อ้าวอะไรวะก็ต้องเป็นพวกคุณพื้นที่พูดแล้วก็อยากจะฝากเรื่องนึงก็จากชวนด้านะครับชวนด้าที่เป็นภาคประชาสังคมมาเจเคยคุยกับเขาส่วนตัวนั้นวาตานีไปสัมภาษณ์ชวนด้าเขาถามว่าโมเมนตัมในการที่ทำให้เกิดการเจรจาให้เร็วขึ้นเนี่ยสึนามิใช่หรือเปล่าจูน่าบอกมีส่วนเขาก็เลยถามกลับว่าและของปัตตานีล่ะคุณคิดว่าอะไรที่เป็นโมเมนตัมที่ทำให้เกิดสันติภาพได้เร็วขึ้นจูน่าตอบคำว่ามันคือประชาชนครับฉันต้องกล้ามาพูดก็อยากจะฝากไว้คุณต้องกล้าครับไม่งั้นก็เรื่องนี้คงไม่มีใครทำแทนได้ก็ถึงเวลาแล้วครับโอเคก็ฝากไว้เท่านี้นะขอบคุณครับSanan sedikit untuk rakyat Patani. Untuk pesanan ini berkenaan dengan peranan rakyat untuk capai kedamaian. Ada pesanan terhadap apa proses atau proses damai. Bukan maksud proses dan dialog atau apa. Proses untuk damai. Proses. Perdamaian tidak bisa dipaksakan. Itu perdamaian hanya bisa jadi atau konflik bisa berhenti asal pihak dua-dua, pihak pusat dan pihak masyarakat di Patani komitmen mau dan usahakan untuk itu. Yang kedua, tidak ada proses di dunia di mana konflik tiba-tiba saja selesai. Itu kita tidak bicara tentang perang, tetapi konflik itu perlu waktu dan itu adalah proses yang cukup panjang. Yang penting kita satu untuk tujuan sama, untuk mencapai bisa selesai konflik. Pesan ketiga, dan ini dasar kerja kami, saya punya kolega di Pakta, tanpa musyawarah, tanpa dialog, tanpa bertemu, dan cara seimbang, artinya dignity untuk dua-dua, tanpa dialog, tanpa musyawarah, tidak bisa selesai masalah.
Yang keempat, tentu kami selama berapa tahun ini sudah teliti, sudah baca sejarah, sudah bicara dengan beberapa pihak di sini maupun di Bangkok. Kalau menurut kami, konflik di selatan bisa selesai. Tidak mudah, tetapi bisa selesai. Asal ada keikhlasan dari pihak dua-dua. Dan ya, maaf kalau saya katakan, pada umumnya itu keikhlasan harus pertama dari pusat. Sama juga untuk Aceh. Aceh tidak bisa sukses di Helsinki kalau tidak ada komitmen dari Presiden Yudhoyono dan dari Wakil Presiden Yusuf Kalla. Dan dia memang ada komitmen untuk mencapai itu penyelesaian konflik. Ya, hal-hal lain saya mungkin bicara nanti lain kali. Ya, terima kasih Yuha. Ya, Pak Beya, Bayu, ada nanti yang akhir sekali. Nak kira sikit, tak ada nak kira banyak. Ya masalah aman damai ni, ya kena sobar. Ya kalau kita tak sobar ni, ya tak lagi. Sobar masalah penting. Yang kedua nak kira, kita kena ada muntalamat cerak kita. Masalah selat di Mohito ni kalau tak kecek, tak beruning, tak selesai masalah ini. Ini kena ada muntalamat penting. Kena ada dalam fikiran, dalam kedudukan. Ya tak lagi. Kalau duduk lagu ni, Ila Ahmad boleh hakik banyak lagi. Kita pun boleh pilih banyak lagi. Ya tak lagi. Pak kita dia hari ni kalau kita nak lock, we boleh hakik banyak, pilih banyak, ini ya bukan manusia. Ya tak apa masa, man hot rai keun pai. Man pin sing di hot rai, man jat tong klap ma kik. เรื่องที่จะต้องยุติเรื่องการฆ่าและเดินไปสู่ข้างหน้าเดินยังไงสำหรับผมยืนยันต้องวินวินมันถึงจะเดินไปได้ถ้าไม่วินวินไม่จบผมเชื่ออย่างนั้นแต่ผมเชื่อเรื่องกระบวนการพูดคุยนะ9ปีมาเนี้ยที่ทำงานเนี่ยรู้สึกว่ากระบวนการพูดคุยมันมีโอกาสเมื่อประตูหน้าต่างมันมาต้องรีบกันกระโดดลงไปเพื่อเดินไปข้างหน้าผมเชื่ออย่างนั้นนะไอ้ยาเก่งตะกี้ตะกี้นอยาแล้วแล้วตะยาแล้วนี่ตะอะไรกี่หรอเดี๋ยวตัดดอกยาลายทางเลือกอื่นมันไม่มีนอกจากการพูดคุยแล้วต้องวินวินและต้องเข้าใจกันและต้องคุยกันด้วยความจริงและข้อเท็จจริงอันนี้มันถึงจะเดินไปได้และผมเชื่อว่าถึงเวลาที่ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายที่ใช้ความแรงจะเรียกว่า BRA หรือใครต่อใครอาจจะต้องฟังเสียงประชาชนบ้างในขบวนการพูดคุยเพื่อเตือนสติว่าถึงเวลาแล้วยังจะต้องหันหน้าคุยกันแบบวินวินและก็ยุติการก่อเหตุร้ายการเกิดขึ้นของทั้งสองฝ่ายนะผมใช้คำว่าทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดของทั้งฝ่ายรัฐและก็ทั้งฝ่ายอื่นด้วยฝ่ายตรงข้ามด้วยอันนี้ต้องวินวินถ้าไม่วินวินไม่มีทางเพราะตอนนี้ที่เราพูดเนี่ยเราไม่ใช่คนถืออาวุธนะเราเป็นคนกลางเหมือนกันงั้นเราตอบแทนเขาไม่ได้งั้นต้องฟังเขาแบบวินวินเพื่อให้งานนี้มันเดินไปได้ผมเชื่ออย่างนั้นขอบคุณมากครับสเตยุเบียสเตรสเนียสายโยNah, ingin nano tukar pendapat re akhir pada majlis ni. Nah, di atas perjalanan menuju ke damai, selesai masalah bunuh-membunuh, nah, beri-mari, nak kepada aman, suasana aman dan damai, yang utama, yang penting iaitu kena jelas kata, kita tu duduk dalam keadaan amai ke tak amai, wijelah dulu. Nah, wijelah kata kita duduk dalam keadaan tak amai, barulah kita berasa nak kepada keamanan, kepada kenamaya. Nah, umum di hari ini, sebut atau rakyat umum, patani di hari ini, hak jelah kata duduk dalam keadaan tak amai, nak kepada amai itu, setara mana. Nah, takut hak berasa galik, lalat, apa itu lebih banyak lagi, payah juga. Maksud tak, tanggungjawab besar bagi orang hak sedar kata duduk dalam keadaan tak amai, kena pergi cuek, kena pergi royak. Kepada orang yang tak kuasa kata duduk dalam keadaan tak amai. Nah, kalau pergi royak atau keadaan learning tu amai, teruk nak. Tapi ada, ada. Lepas tu, pesannya bagi saya, nak tahu kata keadaan yang kita duduk dari sini tu amai kata amai. Nah, iaitu ukur raya duduk mana? Ukur raya duduk di atas apabila kita rasa kata kita bebas,
nok go tu nok go ni boleh buat tu adalah kita duduk dekat adat amai. Kalau kita tak kuasa tak kita bebas bukan amai, tak amai. Maksudnya kedamaian tanpa kebebasan bukan kedamaian yang sebenar. Tu bagi saya. Itulah nak pesan dah. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih deh kepada Tuan Dania deh. Saya diri deh tak ada nak buat kesimpulan apa sangat, tapi nak bagi kita semua tu perhati deh. Kita ni selalu dengar di pesawat deh. Ada juga apa salah satu proses mendok bersama dalam apa kan kecamna deh. Pendapat saya banyak juga soalan yang mau letak tentang hamtang atau lagu mana ni. Fon ini nak pergi support kita ke tak? Tapi betul-betul lah, saya diri besok juga tanya, bukan tanya Beju, salah satu. Dia kata, benarnya orang kecil yang menang ni bukan nak sekat tu. Ada juga siapa orang banyak kata, dia nak merdeka eksploratan ni semua. Ada orang kecil yang tetapi, kadang sekarang kena pergi lagu tu dulu pas kotamuhnya. Ada kata lagu tu, ada sebelahnya kata, apa panggil? Kata, tak boleh jadi nak mula lagu tu. Berarti dah, hak kita kena mikirnya iaitu bukan kita tengok orang sore ni tengok orang tengok salah satu kelompok ni kita itu kita pukul kata fikirnya suka belakang. Fon ini fon nak give bayang si ni fon kompromi dengan si ni dah. Ha beju diri telah jelas dah. Ha lepas tu cara nak gi fikir suka tak suka tu suku kira. Dah. Tetapi jangan pukul kata orang-orang ni kompromis ke, orang ni ke nak pergi sekat ni ke tak mana ke, jangan sekali deh. Supaya daripada Dania sendiri deh, Dania sendiri ni benar hak Dania ada kecil sama ni, hak semua ni adalah hak rakyat. Deh, rakyat nak pergi lagu mana ni, kita deh, kita sedia untuk nak nak sediakan ruang untuk rakyat sendiri deh. Untuk rakyat nak pergi lagu mana gini deh. Kalau dengar tahu diri deh, atas rakyat sini nak lagu mana, dia ni sedia sama nak sokong juhad diri. Dia kata orang luar ni boleh tapi orang dalam diri. Kalau kita dengar kesimpulannya atas rakyat sini ya. Atas rakyat sini nak lagu mana? Nak lagu mana atas rakyat tani sendiri. Jangan wi Bayu kecek, jangan wi Dania kecek, jangan wi Tau kecek, jangan wi Juhad dan jangan wi saya ni kecek. Neh, lepas mari defa kita kecek sebab demo tak kecek. Neh. Kalau demo kecek boleh jadi deh. Kita nak buka side, nak buka ruwe deh. Bersama dengan semua, koyak apa kau sebenarnya? Tanya pendapat boleh buat lagu mana kecek kita masuk go. Tapi nak lagu lain nak kecek kita saya masuk go. Deh, bertanya semua cara-cara lagu mana. Deh, atau pas learning tetap apa jelas agreement hok tanda tangan di Kuala Lumpur tu walaupun kita setuju tak setuju, agreement tu koyak kata boleh kecek kira. Orang okay, fikir tak support kerja, boleh kecek kira. Orang okay, bagi saya tak kecek sangat. Orang okay, nak apa nak support dulu, nak kecek amna, nak otonomi. Orang okay, nak deko tu. Deh. Juga buka peluang. Peluang ni buka peluang bagi kecek kira sekali deh. Sesama rakyat diri, bagi berani nak kecek hak merdeka eh. Nak tak se nak tak se suku kira. Lo ni boleh kecek doh hal lagu ni. Mengikut saya agri kota kelong tanul tangi di Kuala Lumpur. Berarti maksud saya kan semua ni orang lain tak boleh buat kesimpulan. Rakyat saja boleh menentukan nak lagu mana. Lepas tu kita boleh bersama. Deh. Lepas tu pada hari ini deh bicara petani kali yang ketiga deh. Terima kasih semua kepada rakyat tani deh yang mana kebanyakan duduk di Banasta dan kawasan yang dekat-dekat deh. Bersama dari awal sampai masuk deh. Mungkin masa ni terlalu lewat kena pergi mayat asal apa deh. Tapi insyaAllah banyak lagi soalan hak saya nak kirim dan mungkin ada dalam bicara petani yang ke empat, yang ke lima, yang ke empat deh. Iaitu kita diri ni deh, duk kecek sana ni hak apa, kecek kan put kui deh, kan put kui nak lagu mana. Tapi benar rakyat sebut sama, nak ada rakyat sini nak ada tahang, rakyat Nayu tak sini ada tahang deh, ha, lemet sit. Ha kon mai pisit ha poroko ha kon ayakan sek ni. Benar lagu ni ni nak buat lagu mano bi orang nak sida cerca ni mengamati benar lagu ni ni insyaallah kita ada peluang kecek dalam bicara kali yang ke depan res. Bahal pahamida kita kecek ha dua pihak deh. Kecek ha BRN, kecek ha KJSY, ha kita sendiri lagu mano. Deh. Lepas ini kita berjumpa lagi di bicara seterusnya deh. Pada hari ini deh. Salam satu petani deh. Bukan satu kena bayu. Salam satu petani 70 pecah deh. Insyaallah deh. Salam satu petani orang tani akan bersatu sungguh dan akan bersama dalam proses menunjukkan
kedamaian deh. Pada hari ini maaf kalau ada kasar, ada silap salah gapo deh. Sekolah ini saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam satu patani. Harap tunggu sekejap eh. Patani, patoni, partani tak apa. Asalkan ada di belakang ni. Pembicara patani hebat-hebat semua. Tapi jangan sampai menjilat jari. Anak ayam ditangkap helang, ibunya lari tidak terkira. Perjuangan kita pasti menang, bukan menang seta, tapi menang lama.